Ya, saya berangkat ya. Jadi okay. Sekarang berapa? 14. 14 ya. 15 atau 14? Bukan 15. Oh ya, 14 baru ya. Kirain udah 15. 15 Juli 2016. Tapi belum udah lama bener sih, tapi nggak ada. Sekarang baru tanggal 14, Pak. Kunci. Tadi ibu taruh nggak? Ibu taruh di itu. Di itu pajun. Kunci nggak di itu pajun tadi? Di apa namanya? Nggak, ini di itu pajun, lihat, Pak. Di koran, lihat ada nggak? Itu di koran tuh, Pak. Jadi, Pak, di koran. Pas, Pak, jadi. Jam berapa nih? Saya papi meninggal udah lama banget, Pak ya. Nah, belum 100 hari itu. Kemarin buat telepon itu. Kemarin ada kucing mati di situ, Pak. Tapi anak kecil, ada anak-anak itu, dia naik motor diambil kucing mati. Mau dikubur katanya. Oh, plat Deka nih, Denpasar Kute. Jadi, Pak ya. Halo, Pak Hamzah. Halo. Pak Hamzah. Wah, sorry telat. Sorry telat. Gak apa ya. Halo, Pak. Seperti tuan. Ada kembalian. Buat uang itu. Ada, dia kembali ada. Ya, makasih ya. Ya, Pak. Jalan, Pak ya. Ya, jadi sehat. Bagaimana kabarnya lebaran? Sorry, saya telat. Kok abis itu? Panasnya keren. Panasnya gak kira-kira. Kita ke Teratai Putih dulu beli lampu. Lampu. Acting. Nih, bisa dari sini nih. Ya, dari sini bisa. Jadi bagaimana? Nah, makasih pertemuannya. Wah, sigap. Makasih ya. Jadi muter hati-hati. Sip. Bagaimana lebaran? Alhamdulillah. Kita haram biharam sekarang. Orang halal bihalal, kita haram biharam. Haram biharam. Nah, kalau mau lu dah. Ini saya apa namanya? Kan itu di Jakarta sekarang apa namanya? Pakai sidet. Maksudnya enggak keberatan nih kalau kita syuting yang non halal? Silakan. Oh, kan kerja. Bagus begitu. Saya takutnya fanatik ntar saya jadi masalah. Kita kanan ntar. Ini kan di Jakarta sekarang lagi musim mau operasi atau apa ya? Apa namanya? Maksudnya sih. Operasi apa? Kita di Jakarta kan sekarang apa namanya? Gencar-gencar halal. Gencar-gencar operasi apa? Justisi kemudukan nih pada pendatang baru, pendatang lama ya. KTP gua aduh, kenapa deh ke tempat itu nyewa video? Oh, nyewa video, bukan main rental. Ya, ada. Ada. Kita mau di jelas kemarin baru kir mobil ini. Oh, baru kir. Tadi gua udah janji juga sama orang AC ini pakai AC ini agak masalah, enggak begitu dingin, gua. Oh, enggak apa-apa. Bilang, saya justru enggak kuat gua sedingin. Nah ini nih, ini sebelah kanan ada ini. Ini pendatang lama kali ini. Bukan pendatang baru ya. Kan di Jakarta biasa pendatang baru. Ya kan? Nih Pak Hamzah pendatang apa nih? Ini pendatang lama ini. Udah ada identitas di mobil ini. Udah ada, jadi jangan ini sebelah kanan. Nah sekarang operasi itu justisi kependudukan. Ya kan? Di sini apa sebelah sananya? Ini dia nih, lampu kan? Sebelah sananya tuh yang agak mahal. Bukan yang ini? Ini sebelah sana. Ini murahan. Oh, ini udah deh. Ini suka nongkrong tapi jarang nongkrong lagi. Iya, nongkrong di sini. Tapi jarang kayaknya. Jarang, gua puter deh rute lah gimana. Kayak sebelah sana awalnya. Ini si engkau yang biasa. Ya, turun aja deh. Ini pendatang lama nih ya, bukan pendatang baru. Kalau di Raja Satpol PP nanti jangan diambil. Ya. Kalian puter deh. Ya udah gak usah puter gak apa-apa, saya nyebrang aja. Gak usah puter mendingan, saya nyebrang aja. Puter lewat pasar ya, rempong. Enggak, sini udah benar. Saya nyebrang mendingan deh. Karena sini aja ya. Hati-hati nih ya, pendatang lama nih. Bukan pendatang baru nih. Yeah. Hati-hati di kamera nih. Ya, lo lipat kasihan mukanya tertutup. Iya. Ini enggak bocor nih. Saya takutnya bocor nih. Agak. Air. Enggak bocor. Tuh kena kamera. Mending taruh bawah aja deh ya. Ya benar enggak? Daripada kena kamera, enggak sebanding kan kagak rusak taruh bawah. Ini kena kaki bawa apek. Ya udah, saya berangkat dulu ya. Ini. Berangkat mau ke mana? Mau ke Libanon. Mah. Uh-uh. Ini saya berangkat dulu ya, beli lampu. Betul. Wow.
2 jam. Iya, dia jatuh. Biar pendatang lama di sini. Maunya di sini dekat pangkuan saya dia mau. Kan TV udah sumur mati dong. Udah sumur. Nih, beli lampu SWOT saya. Unboxing SWOT 75.000. Lampunya doang. Hah? Lampunya apa senter? Sama iya senter ternyata ini beli senter. Beli lampu yang berbahaya. 75. Aku beli antara. Boleh nih. Perlu gituan kalau kita lagi jalan malam ada apa-apaan. Nah, iya perlu nih. Misalkan kayak gini nih, malam nih Pak, ya kan. Dicas ya? Iya, dicas bisa di mobil ya enggak? Baterai bisa. Ya, saya cari baterainya. Di lampu. Cas saya dulu coba di sini. Enggak, udah baterai enggak ada. Baterai yang kena pakai baterai ada. Coba Pak Hamzah misalnya. Pak Hamzah tuh. Bisa kedap kedip tuh mana kedap. Nah, tuh. Jadi polisi rotari, lampu rotari terus ini. Lumayan. Lampu rotari hijau bisa dapat kau kaca apa-apa nih 75.000. Ini buat ini. Kita langsung ke Sindu. Itu apa tuh? Ini enggak tahu nih. Lensanya kali buat warna-warna tikungan. Tuh katanya kayak gini. 75.000 harganya, saya enggak minta pun. Bosnya lagi rame habis lebaran, entar kasihan orang enggak ada yang minta pun. Ya kan? 75.000 harganya. Beli aja deh. Sama dia sih di engkau tuh mah agak apa? Hah? Gampang, sama dia mah bisa dibalik-balikin. Bisa dibalikin, benar. Kalau ada apa-apa gitu, oh. Berapa? Cuma aja berapa nih beli Philip tuh, Philip ya. Wah, sampai di rumah, baru dihidupin, cetret, wah, koslet, oke lah, kok, ah, sampai di rumah gua pasang begini, nyala sebentar, cetret, wah, mati, benar. Terus? Kemudian balikin tuker. Ada kan dia tanggal belinya ya, tanggal beli tanggal berapa gitu kan. Garansi itu. Oke, buat pokoknya. Ini rame dia. Oke, kita siap nih ya. Gak apa-apa kan? Lama. Jadi, pendatang lama, pendatang apa nih? Pendatang haram. Gua, pendatang baunya deh. Hah? Mau minum dulu? Datangnya lah. Ada, saya masukin dulu mati dulu nyari baterainya nih. Kita menuju Pancoran Glodok ya. Kalau ada yang pakai rok mini nyegat, sebelum dia nyegat kan dia mau kemana? Kalau searah atau berlawanan arah tapi cocok. Kentaut. Kentaut. Bukan kentut, kentaut. Oh iya, kentaut. Nah, langsung kita dari PP Semar. Langsung apa, Bos? Angkat bawa. Langsung kita nyerah sama tujuan dia ya enggak? Belok kita jadi. Iya, terserah Bang. Aman. Antar ke Cinangka dulu. Bang. Cinangka? Cinangka mana itu? Yang mau ke Parung, Bang. Wah, ayoan. Angkat ya, lu bilang atlet apa pendek. Gini ya. Terus mau ngapain? Bangun rumah. Sono ngapain? Mau bangun rumah nih. Tukang. Sono enggak ada penghulu nungguin, Bang. Lah, Abang di kawin kontrak sama kita. Aduh. Astagfirullahaladzim gitu ya. Atap biru adi. Makasih lagi adi. Astagfirullahaladzim. Kok enggak dari kemarin? Nematin dulu deh. Tapi AC panas mesin nggak pengaruh nih, nggak pakai ini seat belt. Nah, kita matiin dulu, saya mau nyari baterainya. Kita ke carport dulu, ambil uang utangan dulu. Pakai proposal lo, utangannya. Pakai bat ini, minyak wangi boleh nih? Boleh, pakein aja, campur aja. Gue tadi udah pakai minyak wangi nyong-nyong. Minyak wangi nyong, 5 kilo. Biar sama aja ya. Suang. Cari RRT nih. Nggak ada baterai. Kita ke Carrefour dulu, ambil uang utangan. Waduh, kecil-kecil bawa mobil sendiri. Kalah yang gede-gede. Parkir, cari parkir sana, ha? Menang badan lo doang, bawa mobil nggak bisa. Apa? Menang badan lo doang, bawa mobil nggak bisa gue. Iya, mobil nggak bisa. Tapi kok bawa mobil lebih lama ya. Ini kemana nih? Hah? Ya udah bisa. Udah kesana aja dulu, kesana aja. Parkir aja, nggak apa-apa. Jadi tahu saya naik taksi, siapa tahu ada yang mau ikut. Hei. Awas hati-hati. Boleh parkir sini ya. Sebelah Nissan. Oh, ya, sip. Ya, tunggu dulu. Nih, tunggu dulu, angpau. Angpau.
Sorry Bang Gil, ntar uangnya dicari dulu, uang pinjaman. Saya mau beli roti dikit, Carrefour. Mudah-mudahan udah dikirim. Suang-suang. Ini beli baterai. 27, nah biasanya 29 kan 27. 27 tuh. Tapi ada 27, biasanya 29 kadang lu kasih. Enggak tahu kan. Tapi ada baiknya juga, nah, 27. Kenapa? 2 tambah 7 berapa? 9. Nah, kan judul 9 juga. Udah, kita matiin dulu ya. Saya kesana dulu bentar ya. Iya, tunggu aja saya ngambil itu sama ke bawah saya beli ya, roti bentar buat makan. Beli apa? Nitip apa nih? Ngambil duit utangan. Ah, mamah nitip apa, mah? Iya. Hati-hati sama pamja tuh. Terasi. Ya, sip. Carrefour. Beli roti dulu, ambil uang pinjaman. Mah, enggak dia apa-apain sama Pak Hamza. Loh. Liatin doang. Liatin malah di luar nunggunya. Ini mau digigit sama dia. Nih uang dulu nih. Ini kan tadi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu nih, tambah dulu uang dulu itu nih. Tuh, udah berapa tuh? Hitung. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12. Tambah ini. Tambahin aja ya? Tambah itu jadi 13, ya kan? Nih. Mantap. Ini juga. Berapa tuh? 13. 15. Hah? Buset, pakai solasi. Berapa tuh? Dari Carrefour. Berapa tuh? Jahat pakai solasi, mendingan tablet deh. Solasi seller. Yang baru berapa tuh? Berapa? Enggak tahu. Jahat pakai solasi tuh. Kalau nggak sabar gitu, sobek kayak bread. Uang berapa ini? Ini duit. Itu yang ditinggal itu. Berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Tambah berapa? 16. Terus? 16. Ini tambah 300 kali kan kiri, maaf ya. Itu enggak 300 kan enggak? Iya. Ini berapa ya? 11. Ini berapa? 46. Ah, iya. Ini buat parkir ada kali. Iya, parkir. Ada. Ke uang kecil. Jangan pakai uang 5.000-an kiri kembali. Uang 5.000-an kan perlu kan? Tak perlu. Coba. Uangnya udah buruk. Ya. 5.000-an. Ya deh. Kita berangkat insya Allah bismillahirrahmanirrahim ke Glodok Pancoran. Siapa tahu ada yang kayak mamah nih. Loh. Kayak mamah ada entar kelapa gading. Kelapa gading. Hah? Iya, kelapa gading banyak ya mamah. Oh, ya. Mama apa? Mama minta pulsa. Pendatang lama. Jajan ya, Bro. Jadi tadi beli ini. Beli baterai. Mama. Mama ini dua, makanya mama. Mama. Mah. Itu mama lagi mama. Mama lagi apa? Oh iya mama. Oh mama ini nunggu jemput. Oh mama. Ketutupan pohon lagi pinter ya. Mundur lagi dikit. Enggak usah, yang tadi belakang enggak kebagian. Lumayan. Udah rezeki yang belakang tuh. Ini dia nih. Tadi beli nih, ini baterai, ini roti. Ya kan, saya makan roti tertangga. Jadi penting Pamza jangan merasa tersinggung ya kalau kita syuting-syuting itu kan kita mendokumentasikan, itulah kita kan hidup di Indonesia. Biarpun ke Arab-Araban Indonesia, di Arab pun ada orang Kristen, ada. Orang luar non Islam itu dari zaman Nabi ada, kita hargain. Kita jamin dia kebebasan. Itu makhluk hidup yang punya nyawa, dia punya hak. Iya, jadi kita jangan tidak mau menyembah Tuhan. Iya, terserah dia. Hak dia mau dengan menyembahnya itu masing-masing. Masih. Hak kita mau numpang jana pendek, hak juga. Iya enggak? Ini kasih ini nanti. Pak Propos tuh, Pak Propos. 1.000 atau 2.000? Pak Propos. 1.000 aja. 1.000 aja, kasih Propos. Kadang-kadang dia tetap Mbak-mbak bukan? Halo Mbak, berapa Mbak? Berapa Mbak satu? Nggak usah kembali juga. Nggak usah kembali, ntar nggak makan ya. Makasih Mbak ya. Video nih Mbak. Kasih Propos. 1.000 nggak apa-apa Propos. Nih. Jadi kita langsung ke Pancoran. Makan roti dulu saya nih ya. Panjang godok tahu kan? Tahu lah. Wah ini, lu kok rencana pendek lu. Marah ntar orang bilang.
Maksudnya saya kan. Kasablanka lurus Jembatan 5 apa itu? Hah? Kasablanka Jembatan 5 terus aja bagaimana mau lewat mana? Hah? Lewat itu aja enak lihat apa? Terserah bukan lewat mana. Enaknya bukan Gunung Sahari. Ya bisa Gunung Sahari bisa lewat Kasablanka lurus. Entar nembus ya? Jembatan 5. Jembatan 5 bisa. Ada. Oh ya udah sip boleh juga. Ini lewat banyak lampu merah. Iya betul. Ini gerak cepat. Mudah-mudahan sana udah banyak yang jualan. Tempat lain kayak belum pada. Sekarang masih suasana Lebaran. Jadi masih lebar jalan ya. Asal jangan itu zaman yang kayak gitu, yang orang ada ya kan kayak gitu, begitu habis kayak gitu. Bang tambah dong Bang kalau Lebaran. Alah sudah lebar kok minta tambah pula. Sudah lebaran minta tambah pula macam mana kok ini? Lu kok pulang kampung, lu udah gak ada kampung lu ya? Saya. Kampung lu bunga rampai. Kayak rampai ya deh, RRT lagi nih kampungnya dia nih. Kampung gua di sana gua 78. Di mana? Di bunga rampai. Di tahun 79. 79. Udah berapa puluh tahun? 30 80 lah tahun. Berarti sama dong mau. Sama. Pertama Pak Zabri. 79. Tuh ada orang Brazil. Wah, nih di sorot Pak anaknya. Cakep anaknya. Kayak bapaknya sama ibunya ya. Belum tentu. Belum tentu. Kira siapa? Pamza? Belum. Ini kebukin aku di. Jangan-jangan keponakan. Enggak, bapaknya tadi ngelirik ini. Katanya tuh gila tuh orang tuh katanya. Itu sopir taksi tuh katanya jangan-jangan GM tuh sopir taksi katanya. Enggak, CRC ini. Ya. Oh, CRC. CRC apa tuh? Buser, bukan apa ya? Iya, jadi buser. Sudah nyaru ya, sopir taksi. Bapaknya katanya sopir taksi katanya itu orang ganjen katanya tuh. Gila, pendatang baru dibawa-bawa. Ada juga pendatang. Itu udah minum. Pendatang itu udah minum. Apa namanya? Serosoti udah minum apa susu? Apaan? Susu udah minum. Saya minum dulu deh ya. Saya makan dulu. Tertinggal buat tenaga. Cuma jangan makan ke Pamza ntar itu. Cuma nggak tahu apa nemu apa nah, makan apa. Tadi gua udah bakalin. Apa nih? Gue nasi uduk. Oh deh. Enak. Oh kita course di air. Sekarang posisinya jadi anak yang berbakti. Nah itu dia. Sementara ada yang berbakti. Matiin. Matiin dulu ya, kita siap ke Pancoran Glock. Jadi rutenya mana nih? Kasablanka terus aja. Kasablanka terus Jembatan 5 kanan. Jadi ini aja nih. Udah, kita ketemu sana aja. Mama ikut terus ya. Iya. Mama paling setia nih. Lu kalau dia ngomong lu kabur lu. Kagak kabur, kabur ke mana? Langsung aja ngomong. Ngomong tadi ya. Matanya ngelirik-lirik. Dia tadi ngomong apa? Apa katanya ngomong? Katanya dia pacaran lagi enggak semenjak gua enggak ada. Iya. Ya, enggak percaya. Terus gue bilang gak ada yang gak, mau gue yang ngawasin iya, jamin. Jamin yang penting kasih komisi enggak, gue minta komisi ampau doang ampau koceng kok oh, berarti kita kalau langsung ke Pancoran ampau tambah bos kita tambah lagi sedikit lagi dah ini gak bolak-balik nih di sini nih, di luar ini ampau ntar cari kalau kurang, kalau tidak bolak-balik tapi ampau nya mau kita lagi kurang nih, gue ampau banyak nih. Banyak karet tuh ah. Iya, kalau enggak gimana? Dua apa? Ada telat nih. Maklum Lebaran. 27 lagi lu cakep bener. Sip. 27 lah. Kita harus hemat nih uang tangan dong. Tuh nih. Wah, enggak cana pendek udah enggak apa-apa deh. Loh, nunduk waduh mbak, disorot anunya mbak. Udah diarahin aja deh, berdosa lagi kita. Iya, ngerti dosa juga. Dosa, kalau kagak ini. Kalau apa? Kalau kita yang melorotin. Kalau yang ngeliatin, kita rejeki. Ya deh, nih, ngeliatin dulu. Jadi katanya abis Lebaran, produksi dosa lagi gitu. Itu nggak bener. Itu nggak bener, maksud produksi dosa. Produksi hal-hal yang bermanfaat ya nggak? Dosa efek daripada pelatihan selama sebulan bagaimana? Ada buka dikit aja buka dikit. Reaksinya, disip. Kan? Ini kecilin aja udah, kecilin aja. Perlu dimatiin aja nggak apa-apa kali? Biarin. Nah, ya nggak. Wah, kan enak kan di puncak ya nggak? Ubannya sama sama saya lah, hei, uban saya banyak, uban gua udah sama lah kalau kamu saya kelahiran tahun berapa nih? Hah? Gua 68.
74 beda tempat tidur. Ini Casablanca nih. Wih, Casablanca. Salah, bukan Casablanca. Apa nih? Ini Sirotol Mustaqim. Sirotol Mustaqim. Oh, Seti, jangan bengong. Eh, salah lu dari Kupang, Boy. Ah, Kupang siapa? Dapat SMS. Ah, terus apa katanya? Mau ngomong Pamca, saya apa fans berat Pamca. Oh, yo, gila, gua udah punya fans berat. Ya, gila, namanya siapa? Oh, tahu namanya siapa dari Kupang? Bare namanya. Namanya Bare. Giginya ketinggalan di mari minta pulangin. Oh, Katinus. Aduh. Apa katanya? Kenapa, Pamca? Puasa kemarin. Oh, itu tuh yang merah tuh. Fans apa tuh yang merah tuh? Arwah. Waduh, itu kamera gimana? Enggak kelihatan di kamera. Jadi emang, berapa katanya? Gue emang pernah masukin nomor telepon atau belum masukin? Pernah dulu, makanya sebutin nomor telepon. Berapa lagi? Ini ada yang baru apa lama sih? Yang lama? Yang lama, berapa nomornya? Masih 0821 21 13 13 13 09 saat 13 74. Ulang lagi, 0821 0821 13 13 09 13 13 74. Itu lah nomor telepon Pamca. HP gue bisa diterima main cakep-cakep doang. Kalau gak cakep bunyi dia. Gak bisa, langsung usang diri. Terus gak nyampe ya? Usut deh, kena sensor tuh dia tuh. Kenapa tuh kijang apa? Innova lo. Jadi dia biar enggak tahu kalau parkiran suka ketuker ya enggak. Orang banyak Innova jadi mobil gue yang kaca belakangnya kayak asik. Gitu ya. Iya, buat pacaran oke tuh di belakang tuh. Ya enggak? Kepdah. Lu jangan apa lagi ngapa-ngapain. Jebol buset. Kita lihat mana nih? Karet kita. Karet Casablanca. Casablanca. Apa? Jangan bergerak bilang ngantuk atau. Cepet kan? Sih, cepet. Agak biru-biru. Betul, gitu. Alhamdulillah. Nah, siap nih, sudah keringetan, tinggal syuting. Syuting. Perlu minyak wangi lagi kali. Salam ya buat... Buat siapa ya? Ah. Oh, siapa? Mas Amri katanya. Oh, katanya gitu? Kenapa? Mas namanya siapa dia? Dia namanya gak nyebutin. Iya. Gitu aja. Jadi pokoknya dari Kupang. Iya. Kita sendirian nih diantar. Gue pikir Puan tadi yang ini lagunya lagi. Oh, laki-laki. Laki-laki enggak apa-apa sih, terserah dia mau laki perempuan ya enggak. Tapi kan kalau perempuan kita lebih hot. Lebih hot lebih apa? Tapi ini anak boy. Kenapa? Bang, jangan boy. Kenapa? Darahnya panas, boy. Hah? Darahnya panas. Oh, perempuan darahnya panas. Oh, jangan. Panas apa? Enggak makan daging kuda deh. Oh, iya iya. Ini kita sendirian ya. Kita jangan kuda, lontongnya jarang. Lontong apa? Lontong kuda. Janganlah daging kuda, apa? Makan lontongnya tahun sekali, puasa doang. Hati-hati nih, saya. No, ajak gitu. Apa yang kayak gitu ya? Ajak syuting. Minyak wangi dulu. Keringetan soalnya. Ajak buka waste kita nih, Pamca. Hati-hati. Gila. Awas, hati. Gila. Tung. Hati nih. Wah, gila, go green. Gila, ngebut juga lo itu lo. Kita doang neng nih ya. Gedung setengahnya apa itu belum jadi. Gila, wis, gila. Mau splash, splash aja kita balap. Cepat kan apa? Hujan trapo cepat juga. Nah, bentar dulu. Taruh air nih, taruh mana? Taruh sini deh. Wis, gila. Inilah ini jalan mana nih? Jalan dari mana ke mana nih, Pamca nih? Casablanca ke atas. Casablanca ke atas. Ke tol non bayar. Tol non bayar. Itu lebih tinggi ya. Apa bahasa Belandanya, bahasa orang Belanda, duty free, ya. Yeah. Apa? Duty free. Duty free. Ya. Yeah. Oh, duty free. Dia jadi jadinya enggak bayar. Duty free enggak bayar, gratis ya. Gretong, Bo, apa ya kan? Nah. Bisa aku bahasa Belanda, keren. Saya. Gila. Meridian. Gila. Kita disalip biarin Meridian 8 11 lapar dia tuh. Meridian. Oh, benar-benar lapar dia. 811. Buru-buru. 811 lapar, ya kan? Bukan lapor, lapar. Plaza Kristal. Wah, woi. Karena ada pembunuhan kemarin. Wih, ngeri ya. Iya, cewek-cewek. Bang Mandiri. Bukan Mandiri, entar Mandiri marah. Bukopin. Oh, Bukopin. Kok dibilangnya Mandiri di koran? Bukopin. Makanya gua ngomong ya, ada gua baca kemarin. Gua nyong sama waduh, Mbak. Mbak, ya, mbak, mana mbak? Mbak, ini Bang BUMN. Iya, BUMN, Bukopin. Sebutnya Bang Mandiri. Oh, Bang Bukan Bukopin. Salah. Jadi seribuan ya kayaknya? Nggak tahu tuh bagaimana. Iya, ada ini Asmara katanya. Oh, Asmara. Tapi lakinya
dicek ya, ini apa ya? Emang lah sakitnya, kata dibunuh gara-gara itu ada juga apa gitu. Bukan, kalau yang ini mandi, yang bang. Bukopin? Muka yang bang, pegawai bank ini itu karena memang dia udah ada selingkuh. Oh selingkuh, oh gitu. Dia kan lain ke apartemen. Oh gitu. Aston itu kan banyak, notabene nya kan banyak kan cewek ini semuanya. Iya, kan? Iya betul. Nah, sono. Mungkin abis cok kali blam-blam gitu ya. Apa coba? Abis blam-blam gitu. Blam-blam. Sip-sip gitu ya. Sip-sip. Jangan hansip, hansip jangan. Hansip tetap malah sip-sip loh. Hansip udah buka tuh bandenya. Masuk. Hansip, sip. Beneran sip doang ya, sip. Udah kan nolak lagi deh, sip. Asip. Terus denger cewek, marah cewek. Makanya nih. Makanya kan kelihatan sih. Nah, kelihatan ya? Iya, tapi di jalan kan kelihatan dari gitu dorong dia marahnya. Oh, lihat juga paham saya ya? Kelihatan, makanya sebentar polisi gak ada sarian kan. Ketahuan langsung ya? Oh, ini pemakaman karet Bipak tuh. Benyamin. Benyamin situ-situ? Assalamualaikum Pak Benyamin. Ini mau syutingnya. Mana lagunya? Jakarta kebanjiran. Oh, Jakarta kebanjiran. Rumah gue kompor meleduk. Wah, Jakarta indah lah. Gini lo Jakarta lo yang ieng Jakarta. Minggu depan enggak bisa begini Jakarta. Iya, minggu depan macet nih. Jakarta tenebeng gitu lo ya. Tenebeng. Tenebeng bisa kayak begini. Oh, puasa aja kayak apa? Mau lewat tembusnya susah tenebeng. Sekarang kita alhamdulillah tenebeng ya. Sekarang baru tanggal berapa? 14 ya? 14 Mei. 14 Juli. 2000 itu kapan? Jangan juga. Juli dong. Apa ya? Kan tadi aku makan di Super Pedas. Juli. Mulai. Juli. Ini kayak orang-orang budaya Lorenzo namanya lo. Apa namanya? Lo kayak apa Lorenzo? Aku jadinya J jadi kesebutnya Ho. Apa nih? Lorenzo. Iya, Lorenzo. Oke, itu baru tahu. Sahabat Haji Lulung. Sahabat Haji Lulung. Itu ada tuh spanduknya enggak kesal. Enggak ada. 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 Pin aja benci sama Mai lah, kan? Terserah orang namanya. Orang mau apa, terserah orangnya. Dia mau sahabat ya, semua bersahabat. Musuh ya boleh juga jadi musuh, tapi jangan gotok-gotokan. Apa maksudnya jangan bencinya, mentang-mentang musuh, ngata-ngatain apa ya enggak? Biasa aja. Lebih, gitu Hotel kan? Nusantara. Kita hotel apa nih kita nih? Panas loh juga kameranya. Wow, oh, itu gedung tuh ya. Yang itu apa tuh? Yang kayak masjid atasnya apa tuh? Saya baru tahu tuh. Itu? Apa tuh yang kayak atas masjid tuh? Apa? Kok atasnya masjid kayak gitu sih? Belum pernah, nggak tahu. Hah? Iya, kayak masjid, kayak model kayak masjid. Nggak tahu apa maksudnya. Punya Wan Aris kali. Ah, siapa? Wan Aris. Wan Aris yang di sini itu. Iya. Saudara Wan apa? Wan Abud? Apa Wan Abud? Punya Wan Abud. Oh, Wan Abud. Wes kita lewat jembatan apa nih namanya flyover apa nih jembatan terowongan apa nih? Kenapa? Wih, lancar ya. Biasanya ini macetnya minta ampun nih. Aduh. Masih lo lewat mari kagak bakalan kayak gini. Ini direkam karena untuk menunjukkan bahwa inilah Jakarta mestinya. Iyalah. Kalau udah orang apa namanya? Orang udah semua pada ini aktif. Teratur ya aktif pasti wah enggak bisa. Ini jembatan buset dah ini. Mobil semua udah isinya orang. Gila, dilarang membuang sampah sembarangan, dicoret-coret sama orang membuang dilarang ya. Jadi membuang sampah sembarangan jadi. Silakan. Silakan, dilarangnya jadi silakan. Hei. Udah hampir 10 menit nih ngobrol. Apa nih? Sepi nih kayaknya, Bang. Iya nih, ke mana? Ngomongin gebetan. Oh, gebetan. Kita kedengeran. Gebetan tuh gimana kemarin? Gebetan tuh gimana? Pulang kampung lo boncengin siapa? Gue saking gue ngeburu anaknya, makanya gak apa-apa gue boncengin. Ya, gila. Anaknya sama siapa? Sama pacarnya. Ya. Lo aja bodoh katanya. Udah tuh anaknya punya pacar, lo pacarin. Mak yang deketin, mak jokan juga rupanya. Tapi gak nyesel juga, nah. Masih apa, maknya cakep depan anaknya. Ya lo, berarti lo benerin depan anaknya sama maknya ya? Ya kalau ngeliat keadaan sih ya udah deh, kalau maknya demen ya gue juga demen deh. Iya. Mantap. Orang Sunda dia ya. Orang Sunda. Ya, Sunda begitu orang Sunda.
Misalnya, anak bisa kelihatan sama jauh. Iya, bedanya enggak jauh. Umur 17 sudah punya anak. 17 ya kan? Sudah punya anak. 15 sudah punya anak. Wah, ini udah 37 udah bercucu. Ya? Udah bercucu 37 2 lagi apa 3 aja. Dua di batin. Itu bininya berapa umurnya? Itu berapa? Ya umur masih muda, belum 40. Ini ke jembatan 5 lurus. Oh. Harmoni Pasar Uru kanan, Komang kiri. Lurus mentok jembatan 5 kanan Gajah Mada. Ini pohon apa nih, Pak? Nih pohon. Atau kembang apaan? Bagus ya. Jadi orang-orang daerah mana daerah yang ya Jawa Barat tuh banyak di daerah-daerah yang umurnya masih 16 udah punya anak 1, 2 gitu. Hah? Udah banyak. Udah punya anak ya kan? Berarti udah enak ya. Terakhir begitu umur 35 udah punya cucu ya kan? Kadang-kadang nenek-nenek ganjen ya, itu orang Sunda. Oh, ya, nenek-nenek ganjen. Iya, jangan ngatain orang Sunda, orang lain juga mungkin ada, cuma banyak dari sana. Nah, karena dia masih muda. Beneknya banyak. Jadi akhirnya kayak begini tuh kejadian. Dia misalkan umur 35, anaknya 3 kan? Nah, begitu anak 3, bapak ibunya anaknya dikawinin yang paling tua kan? Nah, waktu dikawinin yang paling tua tuh bapak ibunya ngintipin. Waktu malam pertama, nah ngintipin malam pertama bapak ibunya akhirnya bergairah lagi, akhirnya punya adik itu yang kawinin. Iya, iya. Sambungan nih tadi baterai habis. Sambungan, nah, kan? Jadi begini nih orang. Dingintipin bapak ibunya tadi. Akhirnya bergairah lagi. Akhirnya punya adik yang kawin, berlomba sama anaknya punya ngasuh anak bayi. Yang mana anak, yang mana cucu. Kan? Kadang-kadang karena bergairah si neneknya, bapak sama ibunya. Kan, ya, karena si neneknya udah butuh udah punya anak bayi juga. Ya kan dari cucu-cucu juga dalam tahapan masih dikasih ASI ya kan. Kadang-kadang pun nempel di tete neneknya juga. Makanya nggak apa-apa kali kau sebut. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Ah, itu banyak terjadi. Oh, banyak terjadi juga? Iya. Jadi anaknya sama, itu dia sayangnya sama ya? Karena faktor daripada apa? Umurnya terlalu cepat dia umur, bahaya. Menikah. Terlalu cepat berumah tangga. Dalam umur yang masih sifatnya, masih usia remaja ya, belum siap kawin sebenarnya. Tapi udah terlalu cepat. Lu kan udah biar semuka biar belum biar belum siap ngomongnya rempong biar belum siap kawin tapi kan udah siap produksi pak. Produksi itu kan bisa aja semenjak dia udah wanita semenjak dia udah dapat haid udah dibukakan ini produknya bos. Iya udah bisa, yang penting kan udah produksi bisa produk gitu kan. Nah, yang penting kan udah produksi apalagi dia pakai original siapa original ya. Jadi yang jadi begini nih boy kan karena dia waktu bininya mau kawin muda kan. Dia tuh ceritanya udah berapa hari dinas luar. Begitu pulang main masuk ke rumah. Enggak taunya udah entar rindu bagaimana bininya kan main tergerep aja di dapur. Oh buat gitu. Meluk cium begini udah main. Wah, pokoknya udah langsung bikin kejutan gitu kan. Langsung main. Hadiah ulang tahun kayak udah salim. Wah, ulang tahun nih. Dia udah seret begitu semuanya gitu. Malu minta ampun. Kenapa? Tapi kenapa enggak? Tapi akhirnya terjadi juga. Kenapa? Waktu dipeluk mertuanya. Mertuanya dipeluk. Mertuanya dipeluk. Yang mertua juga demen layani mertuanya gila. Parah tuh ya. Tapi masih mending. Lebih parah kalau dipeluknya mertua lakinya. Masih normal ya. Mertua lakinya. Wah, nah, kebetulan silakan. Mertuanya, ya, ibu mertuanya dia nginep di rumah. Dia pengen rumah anaknya, anaknya lepas lagi nganterin anaknya sekolah. Baju anaknya dipakai, daster anaknya dipakai. Daster anaknya dipakai. Kebetulan bininya juga termasuk ini sosmed, ya kan? Oh, jadi apa ya? Habis pulang sekolah ngobrol lama kali enggak gini kan? Ya udah main peluk aja deh gitu, Pak. Main peluk waktu mertuanya mertuanya masih sintol, masih sekel, boy. Oh, iya. Ya kan? Ya pokoknya 11-12 ya daripada anaknya. Benar, 11-12. Tapi ya kan? Kalau mantunya misalnya nih, kita amit-amit apa bagaimana, bukan menuduh nih ya. Misalnya mantunya Bang Ipul mungkin mertua itu aja. Ya kan mungkin nih, bukan menghina Bang Ipul. Ini kan bagaimana? Kira-kira bagaimana? Mungkin dia kali. No comment. Ntar marah Bang Ipul nih. Ya kita kan mungkin, jadi bagaimana? Bisa aja kemungkinan terjadi. Bisa aja, terjadi. Iya. Akhirnya, ya. Nah, gila benar-benar kita mau terbuka gilaan kali ya. Enggak sampai di situ. Gimana? Lanjut terus. Jadi kadang, situ yang karena gimana? Ini ya, kebetulan kan yang mertua perempuan ini kan memang yang laki udah enggak ada kan. Oh, pantes. Kan? Iya, betul. Ya, waktu kawin juga yang mertuanya ini sama abahnya nih, yang lakinya abah ya, si abah ini, abahnya udah berumur juga. Ya kan? Begitu. Nah, lagi butuh-butuhnya banget. Bahkan kadang-kadang kalau udah ini udah beko, udah deh gue pengen ke rumah lo, pengen ke rumah. Oh, udah dia ngelayanin mah. Oh, ini tadi disebut mungkin satu pondok dua cinta itu. Iya benar. Itu kalau belum jadi istri supir apa tuh putusan? Itu tuh di box mobil tuh.
Bantu. Kalau belum jadi istri supir kebaca enggak? Enggak tahu belum. Kalau belum jadi istri supir kebaca enggak? Belum, belum tahu ah. Enggak kebaca tuh kalau belum jadi istri tahu. Supir. Apa maksudnya apa maksudnya? Lanjutannya belum. Kalau belum jadi supir kalau belum jadi istri supir maksudnya. Maksudnya supir apa? Itu kan tiap sudut mampir. Oh, kan? Bukan kalau ada susu mampir. Iya, kalau gua sudut atau susu juga mampir sama aja. Kan susu kan di sudut. Oh, gitu ya. Nah, Darmadi Nurianto. Darmadi Durianto, durian namanya. Oh, gitu. Wah, nih akhirnya kok bajunya kok ini, Pak? Banyak tuh enggak buka. Bahan lagi bajunya. Iya, bajunya itu. Coba-coba ini. Wah, macet tuh di sana. Oh, Mbak. Bajunya oh, udah alasannya mau lihat cucu, lihat cucu. Oh. Cucu yang ini bukan digendong, susu yang di ini ya. Apa ya? Dia juga kelanjutan kedemenan jadi. Jadi enak ya? Enak kan. Jadi rupanya itu apa namanya? Iblis sudah. Bukan, rupanya mertua apa menantunya menganut prinsip sapu bersih. Mm-hmm. Ya kan? Jangan tanggung-tanggung katanya kan. Harus itu very very close katanya. Suatu saat kejebak. Oh, kejebaknya bagaimana? Ketahuan juga. Kejebaknya bagaimana? Ketahuan juga. Bagaimana? Iya, iya. Bininya lagi ngapain ceritanya? Jadi apa kayak macam mau enggak tuh akhir dari perjalanan itu berantakan atau gimana? Oh, nah, ini kenapa kok nenek-nenek jadi seneng kesini? Oh, kok jadi nenek jadi genit gitu ya? Ah, baju gua kok lemari gua baju ini siapa yang dicobain pake, semua, lipstick juga dicobain ya. Tapi ya begitu. Tadinya dia pikir mungkin dia kan mungkin mikir yang kata anaknya itu jangan-jangan ibu gue demen Pak Hamzah nih karena kok ibu gue jadi genit gitu kirain kali menurut saya nih. Ini kan dugaan karena kebetulan Pak Hamzah kan tetangganya juga kali. Apa sering lewat situ misalnya? Pak Hamzah misalnya mau kerja lewat situ dulunya nih. Ini anaknya curiga jangan-jangan apa bi. Tiap lewat situ begitu lagi. Apa jangan-jangan ibu gue demen Pak Hamzah, digodain Pak Hamzah gitu kan? Ternyata enggak kan? Nah, ini digodain siapa nih? Gak ada Pak Hamzah godain enggak? Enggak tahu tadinya mau godain juga cuma udah apa namanya? Tapi dibalas tuh. Apa? Bininya pacaran lagi. Oh, dibalas sama Pak Hamzah enggak? Sama siapa? Pacaran lagi. Sama siapa pacaran nih? Pacaran sama cowok lain. Oh, kan sosial media kan, sosmed. Oh, gitu. Kan? Jadi pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan. Susu dibalas dengan susu. Air tuba dibalas dengan air apa? Air beras. Oh iya deketan sini nih. Udah macet sini ya. Enggak ini dong. Ih, mobilnya mahal tuh B1 DIB gila. Itu B1 DIB tuh Pak. Hati-hati tuh Pak. Tuh, mobil mahal miliaran tuh Pak. Wih, halo Pak. Kenapa nih yang naiknya? Sebagus mahal mobil kamu kayak waduh, begitu, tetap aja dia nggak bisa ngedeteksi tai ayam di depannya kan. Dinas juga. Iya, nggak bisa deteksi tai ayam ya. Dinas juga. Iya, bener juga. Harusnya Mercy di student ke Jerman yang bisa mendeteksi tai ayam gitu ya. Kalau lubang itu udah biasa. Biasa, tai anjing. Tai ayam, tai anjing, kencing ya. Jadi kalau ada itu bagaimana dia ngerem apa dia berhenti dulu apa ngapain? Otomatis bisa dengan radar, dengan frekuensi radar. Hah? Bisa dibuang tuh tainya dulu. Oh, disemprot, ada semprot purut keluar gitu ya. Susah kayak mobil sapu jagat. Iya betul. Jadi enggak ini ya, enggak dibawa ke rumah tai ayam, tai kucing. Enggak ternoda, kan sesuai kan biaran. Ya rumahnya kan juga mahal ya enggak? Sama aja dia bawa keliling-keliling tai ayam tai kucing dia bawa ke rumah. Kan dibawa ke rumah kan? Ya bakal apa? Mahal-mahal. Bener juga. Enggak bisa. Mendingan kita enggak pakai mobil, kita lihat oh tai ayam. Injek ya kan? Iya betul. Diam begitu. Orang makin apa makin kaya makin bodoh sebenarnya. Mendingan naik itu aja, naik Raksi Hamzah ya enggak? Lihat aja kan, dia beli miliaran. Oh gua bro, gua beli mobil nih bro, ada proyek gua nih. Gua beli mobil berapa ya? 3,5 M. Iya betul. Yang bawa supir, aduh dogol, bener kan? Yang bawa supir, dia cuma naik numpang. Kalau tau numpang, udah naik taksi gua. Padahal kenyamanannya buat yang bawa, ya kan? Ketika dia merasakan aerodinamisnya, untakannya, rebutan kaki, enggak? Lo kok sendalnya lain sebelah, Pak? Oh iya, kok kiri dua-duanya? Bukan lain, sama kiri sama dua-duanya. Aduh, gila. Oh, hati-hati, Pak. Makin kaya, makin bodoh. Iya, betul. Emang cewek jarang nih, cewek nih. Ini kan belum pulang dari Singapura sih. Iya. Ini belum pulang dari mana? Dari akhirat. Nah itu tuh mbaknya tuh jalan kemana tuh? Tuh sendirian, ya ditutupin lagi. Ya ditutupin.
Boleh tuh dusukan mendeteksi tai ayam, tai kebo gitu ya. Tai ayam, tai kebo, tai manusia, tai apa ya, gitu. Beli mobil miliaran udah bodoh banget. Mendingan tau gitu disedekain, diatin piatu. Iya, kalau gitu. Gue dikasih ya. Saya gitu, pamja gitu ya. Gue kayak dikasih gitu ya. Itu ngapain terkapar tuh? Masa banyak-banyak nih, 300 juta aja. Oh, 3 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abis itu disembelih. Ya dikasih 300 juta, gue ntar gue puasain Senin Kemis selama 2 bulan ya kan. Abis itu nambah lagi. Nambah kaya jadinya. Tambah lagi nih. Jangan kayak gitu, jangan mau dikasih orang. Kita usaha sendiri dong. Kita nggak dikasih orang. Iya kan kita usaha sendiri, lebih enak dimakannya. Ya, kita kan nggak dikasih orang. Kenapa? Cuman orang mau ngasih kita. Kita jangan, kita terima. Kalau saya kan nggak boleh kita pamja, kita nggak boleh. Kalau pinjem boleh, gitu. Kalau dikasih nggak boleh. Kalau nggak kebayar pinjemnya gitu? Iya, kita nggak usahain. Andai kan nggak kebayar. Ya, makanya kita usahain. Kalau dikasih kan repot. Berarti kita. Orang Jakarta tuh nggak ada yang namanya pengangguran, pengusaha semuanya. Kenapa pengusaha? Iya, usahaan terus. Lu nggak kerja, lu dimana? Gue lagi berusaha cari. Sedangkan kan pikiran gue berjalan, gue nyari. Oh iya, berdoa. Ya kan? Semua, jadi jangan. Orang lagi ngapain? Lagi usaha gitu ya? Usaha ngapain nih kok banyak usaha ngindarin utang ya? Pokoknya udah kepasangin ya. Hidangan baru. Wah. Ini masakan Padang hidangan baru. Dalam apa nih isinya nih? Garuda. Hah? Garuda. Kok Betawi Kitchen? Enggak, itu hidangan baru kira-kira apa kira-kira yang baru? Saya belum tahu, udah mau habis baterai. Ada sendal jepit potong-potong aja. Jepit. Sendal jepit gulai gitu ya. Iya, enggak. Kalau belum jadi istri supir jangan ngaku cantik. Hei, mantap nih. Apa tulisannya yang pertama? Kalau belum, mesti dikira tuh kalau belum jadi istri supir jangan ngaku cantik. Ih, mantap nih. Kalau belum ngaku apa? Kalau belum jadi ngaku, istri supir. Enggak, sebenarnya gini, jangan ngaku cantik kalau belum jadi istri supir. Oh iya, benar supir. Kan dari kiri. Jangan ngaku kan cantik kalau belum jadi istri supir. Oh, saya cantik nih. Istri supir bukan, ya kan? Istri supir. Oh, benar. Oh, benar cantik ya, benar-benar. Karena supir kan banyak pemandangan. Ya kan? Pasti yang cantik-cantik. Wah, ini nih. Wah, disorot marah kan? Sorot marah, sedu-sedu-sedu tuh biar nampang sama dia. Nyampe nggak tuh, Pak? Jangan kenalan saya lagi. Kenalan saya. Kenalan saya kayaknya mau. Amoy! Iya, bener nih, ngapain ngambil di sini. Jangan jangan berkenalan saya. Ini CJC ini, Pak. CJC apa sih? Tidak. Dulu dia pernah ngontrak sama dia, Pak. Gimana? Iya, percetakan. Dulu ngontrak sekarang udah hebat ya? Lu komsa rumah di percetakan negara. Tahun berapa tuh? Dari tahun 76. Perang Padang juga deh? Hah? Padang? Tidak. Oh, hebat. Oh, susah dulu, Pak. Tolong ya, Bu. Ya, jangan ngontrak di sini. Ngontrak di sini. Bentar. Berapa lama? Wah, ini juga nih. Modelnya cakep-cakep sih, Denang, Mon. Jadi hebat. Iya, rezekinya lah. Udahlah. Jadi cece kepanjangan apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Sukses ya sukses gitu, cukces ya cukces, atau cita ya cita-cita apa pak? Oh, udah lagi error, gara-gara capek ngomongin, ya capek. Ngomongin itu sudah di error. Apa? Ngomongin apa? Yang ngomongin serangkangan. Siapa yang ngomongin serangkangan? Tadi mana? Cerita-cerita ya. Iku dulu kan, serangkangan itu serangkangan. Gimana? Serangkangan itu serangkangan bayem. Sawi. Kan ada selangkangan sawi itu yang banyak pasirnya itu. Yang banyak tanah-tanah itu yang dipotong aja sama tukang. Boy, kayak pakai ini, pakai dulu. Enggak ya, tahu, terserah dia lah. Kita enggak tahu terserah dia, saya juga kan vegetarian. Ya. Terserah dia lah dia mau pakai apa. Ya kan katanya halal, tapi enggak tahu. Terserah orang keyakinan orang masing-masing. Ya orang vegetarian makannya daun-daunan gitu. Ya enggak, dari seorang vegetarian. Ntar ada di sini nih. Enggak, misalkan orang biasanya orang vegetarian kan daun-daunan ya. Ya ada daun, ya. Ada apa. Daun apa yang enggak dimakan sama dia? Daun pintu, daun jendela. Pintu, jendela. Daun pulus, ya kan? Daun pulus. Itu nyanyinya. Akang teh hobinya daun pulus, Bapak. Sip. Sadar eksadayana, urang pendek untuk pakai calana. Sadar siapa? Ah, enggak ah, enggak durang ah. Apa eksadayana? 20.000 dulu. Sawer dulu baru. Sadar eksadayana. Oh, lagi ada galian. Sadar eksadayana. Sadar eksadayana, urang pendek untuk pakai calana. Masih kecil. Iya, karena gitu. Masih bayi. Masih bayi. Urang pendek tanda anaknya masih bayi. Kumaha teh pakai celana? Kumaha teh pakai celana? Pakai popo, pakai celana. Iya, Pak. Eta mah pakai popo. Pos kota, ayo san. Wow, ini hati-hati ada galian kabel. Oh, nggak dikerjain sekarang. Pak.
keren banget, Pak. Deh, ini Usma sepi. Oh, situ doang macetnya ya? Dan galian. Iya, ada galian, galian kabel, galian singset, galian apa. Nah, ini gedung nih. Gedung Chandrayana. Sadayana. Tadi apa kata Sadayana apa? Saderek Sadayana. Artinya Saderek Sadayana apa? Kurang pendek untuk pakai celana. Saderek apa tuh? Saderek semuanya kan? Saderek saudara-saudara semuanya. Oh. Kalian semua. Para hadirin. Iya, iya. Saderek. Maksudnya gini kan bapak-bapak. Ada lagi lanjutannya. Saderek Sadayana. Kurang pendek untuk pakai celana. Akang-akang tete-tete kan bahasa Sunda. Akang-akang hobi nanete katete kan hobi nanete ketete kan? Betul-betul nanete tete. Aduh, disensor abi. Yang kecil yang apa segala semua kayak gitu dengerin kan? Kan gak ada yang merasa, oh ini pornografi. Emang zaman dulu apalagi hiburannya, zaman sekarang juga kayak begitu kan. Menurut Pak Hamzah bagaimana? Itu termasuk pornografi apa bukan? Ya termasuk, tapi emang itu kan rahasia umum. Kalau bicara masalah kesana, sebagaimana saya yang relasi saya banyak orang petinggi-petinggi, banyak orang pintar-pintar, ya. Menurut saya itu sah-sah saja. Iya, itu kan rahasia umum. Mencari daripada apa yang kau katakan pornografi, ya kan? Apa yang dipada tak asosial, yang tidak baik dan tidak baik, yang kurang bagus, ya. Dunia ini lengkap, Tuhan ciptakan. Iya, betul, kita betul. Untuk mencari. Nah, terakhir. Kalau dikatakan pornografi, memang lahir manusia itu memang menuju porno. Porno, semua tidak porno. Tidak pakai pakaian. Apa emang ada di perut udah ada Taylor? Nah, tak mungkin kan? Bapaknya yang Taylor. Tak mungkin tak, ya kan? Iya. Tak mungkin tak. Jadi bagaimana nih pornografi? Emang, iya. Mencernanya terserah kembali. Terserah kepada manusianya, anda, ya kan? Soalnya emang benar juga sekarang orang sibuk, anak-anak apa, tapi kan orang tua harus memberi pemahaman bahwa dunia itu nggak mungkin anak tuh di zaman sekarang tuh nggak terpapar pornografi. Sebenarnya sekarang sesungguhnya sebenar-benarnya adalah tugas pokok yang mana sebagaimana orang tua apa itu? Udah ada kinerja yang baik, yang terbaik antara suami dan istri, jadinya? Ibu dan ayah, ya, yang mana untuk bertanggung jawab untuk membimbing, menuntun anak-anaknya. Oh, gitu. Itu jangan kedua-duanya untuk berlomba-lomba untuk cari materi, cari duit. Ya kan? Gitu. Harus bersepakat. Iya, iya. Ayahnya atau ibunya yang mau sepaham, khusus moralitas anaknya. Khususnya berapa? Kita kiri itu yang kata itu tuh. Iya, iya. Jawa amat mau beli obat koreng aja tuh. Bukan obat koreng, korengnya di mana? Korengnya nih, obat koreng di sini obat kuat. Tiga kemana tuh? Aduh, gak kuat nih nonton yang begini nih. Masih sepi pun. Iya, sepi gak apa-apa. PD Pasar Jaya UPB Glodok. Sebelahnya hotel sekarang, Pak. Tuh. Kita parkirnya deket sini aja, kita jalan ke sana. Wow, gak ada kaki lima nih. Ini gak tahu sebelah dalam tadi pasarnya. Ada yang jagain. Nah, emang gak boleh parkir juga di sini. Bisa gak? Boleh nih, depan sini nih parkir nih. Boleh tuh. Nah, ada tukang parkir udah kenal, gondrong orangnya. Kalau di sini anak kita nanti masuk mall. Oh, coba bilang sama dia. Enggak ada parkir. Nah, ini kanan-kanan enggak? Kanan bukan parkir. Kanan tetap jadi dua orang bawa mobil. Ya udah sono dulu saya lurus. Parah nih, sungguh galak, Boy. Mentarik aja main bawa ayam digerek kan. Sana pendek. Tate-tate itu mau bulat berak. Di situ tuh. Di sini parkir mana lagi? Ini juga panjang. Tuh, bensin malah susah parkirnya. Sebelah sana kali pun. Oh iya, boleh. Jalan aja. Oh. Gila sih, ini emang udah padet ya. Oh, bapak. Capek, Pak. Ngorong banyak jalan. Nah, iya, jualan. Nasi tim pasar pagi. Hah? Nasi tim pasar pagi, berarti siang gua gak jualan. Malam gua gak jualan. Pagi doang ya? Pada pagi doang. Masa pagi. Gila macet sini, gak sangka saya. Apotek Bintang Semesta nih, channel dulu. Burung Chandra. Itu ada bioskopnya masih ada gak sih? Bioskopnya gak tau. Wah nih bu, kok kayak di Kepeng Misalnya kayak di RRT juga. Udah kasih-kasih, Pak. Jauh ya, biarin ya.
ibu itu modelnya juga tuh udah tahu deh kamerain. Langsung beraksi dia, ntar dikasih deh. Bu, ntar dikasih bu kalau lewat ya. Jalan pendek banyak nih pak. Kita matiin dulu deh, macet nih, udah mau habis nih. Oh merah, bapak mau berjuang, tolong doa bantu doa ya, dapat rezeki gunung kawi merah. Gunung kawi. Dapat cipta rezeki dari Tuhan. Nah dari Tuhan baru benar. Dari Tuhan. Tuhan, gua nggak bisa bilang Tuhan, bisa bilang Tuhan tolong. Merah. Ini bukan merah nih. Bapak tuh dulu merah. Bapak masa bapak. Bapak. Ada kunci nih? Biar. Belum. Sepeda baru. Sepeda orang roda 2, gua kasih lo gak punya roda, merah. Enggak perlu gini dong. Masih mending. Jadi pakai apa? Gua jalannya begini, we. Oh, jalan aja. Apa ya? Oh, jalan begini, we. Apa-apa. Sampai juga kita ke sini. Toko jam serba, waduh. Di kampung orang lu masih juga berani lo hewan. Uang. Enggak poyo jadi keluarin. Di kampung orang. Saya udah pernah ke sini sama si ini. Apa? Sama siapa? Juru. Pak sama Bono. Napa? Nanti pada tahu orang pada minta. Kan harus ada winta. Hah? Ya takutnya kadang kenal. Bahasa bener, Pak. Wah, bahasa bener enggak? Ih, bahasa. Wah, ganti baju dulu deh, bentar deh. Kelihatan nanti baju dulu bentar deh. Bahasa bener bahasa ya? Seret enggak? Enggak banget. Tapi bahasa ntar tambah bahasa lagi parah. Baju dulu. Kalau dulu enggak ada baju ya? Hah? Ada baju yang Padang enggak ada yang jualan nih, 10.000 tiga kemeja kita beli satu. Belum balik ya, belum balik. Oh, belum balik. Masih di Pariaman ya. Masih di Pariaman ya. Nah, ya itu Tian dong. Ya. Sorry, Bra. Pamza enggak bawa baju. Nanti baju dulu bentar. Baju mau bawa dikit lagi. Oh, ya biasa pinter gitu, kira kita mau jual aja deh. Tahu, sekarang nih harga pada turun. Orang kan biasa begitu. Kita mau jual pada bilang harga pada turun. Gua yang penting gua bilang gini, gua tenang bawa mobil ini, mobilnya enggak rewel sama gua. Kayak seakan-akan udah jodoh gua mobil ini. Betul-betul, bisa nyari rezeki ya gak? Udah ganti baju mesti bahas. Ganti baju. Kinan jalannya bukan? Oh gitu, artinya? Iya, jalan artinya? Tahu buku. Oh gitu. Harus mencitrakan lo laki-laki yang siap jaga. Hai, oh, motor. Woy gitu, kalau gue pakai bahasa begitu boy. Mantap. Ke sana dulu pasar lagi. Enggak boleh jalan biasa. Kita pasar pagi apa WC umum nih? Apa aja? Kok WC umum 3M mahal bener WC umum 3M? 3 miliar gila lo. Musola aja. Berdiri berapa? Jongkok berapa ya? 3 meter. Ini daripada jualan belum nih. Nah, sini dulu. Jalan toko 3, Bos. Tokonya banyak 3 lagi. Baterai cadangan ada? Udah. Ada, udah. Oh iya. Lupa aku gantongin diri. Itu bos yang bawa. Ya, Hamza sampai juga ke pasar pagi yo. Oh, Chinese toh. Chinese toh. Bagaimana? Ini rasa kue panjang, kue kelapa muda namanya. Kelapa mudanya. Kelapanya ada emang. Nah, dilengkapi deh namanya deh, pancong kelapa muda itu. Iya, tapi kelapa muda ada kue ini pancong atau pancong ya, tapi kan rasanya kelapa muda. Oh, rasanya macam-macam. Mana kue pancong? Pancong kelapa muda. Oh, gitu kue kue pancong orisinil gitu ya, maksudnya ya. Orisinil kelapa muda. Oh, gitu. Oke okay, ya. Mana? Jembatan tol sono. Jembatan dekat. Mana yang dagang-dagang lagi? Tuh, Bapak. Dagang apa? Oh, kalinya bersih loh sekarang, Pak. Orang kencing juga gampang tuh. Dulu ya, banyak hotel bagaimana di situ. Hotel Gatel kemarin. Hotel apa? Hotel Gatel. Oh, Mamza. Dulu sono lo garuk-garuk mulu lo. Oh, Mamza. Banyak-banyak tumbila di sono, banyak rakus. Oh, Mamza hobi Hotel Gatel juga. Hotel Gatel juga. Bukan hobi sembarangan. Kenapa tadi ditabrak motor? Ikut tahu. Kira-kira hobi. Nah, ini mau orang mobil ganti orangnya. Ini kayaknya orang bukan ini. Oh iya, ini juga pak orangnya yang tadi nih. Tadi aja mahal. Hasil kita
berarti hebat kita kan. Nah, hebat kita, kita udah nyampe duluan. Kita udah sampai duluan, udah makan kue pancong. Nah, dia udah wawancara, dia B1 DIB yang tadi. Kalau Pak, kalau nonton jangan marah ya. Iya kan? Kita nyorot bagaimana? Oh, ini melawan arus, enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa. Waduh. Mana jembatan? Yang jualan. Ada yang lesehan? SMK. SMK mana? SMK. Oh ini. Iya, SMK bukan ini. Ini dia di sini panjangnya SMK. Oh. Yang buat beli plastik. Pancong tuh dia. Sama. Buat pancong liang teh Medan Batagor. Untuk tangkap gitu. Es potong. Ini ya gitu. Penir udah mau jalan malam macet sini ya. Mana nih yang jalan nih? Wah ini depan apa? Foto. Oh pada beli-beli buku-buku tulis bu. Ah, buat Pak Jokowi kita oh, itu ya Charmin kelapa jeruk ya. Ada yang udah semua jeruk cilok gaul jalan kali besar panjangan cilok gaul potong es jus pasem karaya nih. Wow di sini Pak ya surganya apa nih es dawet Gulfir aja gue sini kok. Es potong somai. Banyak orang jualan nih. Jual apaan tuh? Pancong juga. Pancong orang dari mana sih? Pancong gue ape. Bisa lah. Teh Medan. Mana sih? Orang pada dari mana sih nih orang? Dari daerah. Orangnya dari rumahnya masing-masing ya. Wah itu gambar siapa? Ada kenalan nggak kenalan Panza bukan tuh? Pak. Misan. Lain aliran dia. Oh lain aliran. Es liang teh segar. Tahu bulat. Kotak-kotak. Kita nggak punya otak tuh. Buf multifungsi. Kue pancong kelapa muda. Oh kalinya. Kue promo kacamata 20 ribu. Mana? Wah ini es durian udah ada. Nah, kanan kita kanan. Mana? Kanan. Tekstil, itu apa? Wah, sini mah udah selesai pusat tekstil. Wah, ini dagang apa? Itu apa tuh yang itu tadi ulek? Batu Malang. Enggak sebelah kanannya tuh. Nyebrang aja, nyebrang. Oh, ini. Jak, baso. Baso kagak ada tulisan nih. Yang teh semua sama jualan lumpia. Potong. Kue bandros pancong kelapa. Iya. Ada banyak pancong. Mana pancong? Nah ini belum nih. Nah ini nih Pak belum nih. Ini aneh nih. Pamza, mau borong nih Pamza nih. Borong meriah. Murah meriah jam tangan semua ada. Lu beli di mall. Iya. Mall kan bayar pajak. Nah, mahal loh pajaknya ya. Itu beli ada ini. Iya. Oh, gadis Pantura. Itu gadis Pantura nih. Kok laki-laki gadis Pantura? Laki-laki. Apa nih? Nah, ini beli nih mestinya nih. Kita, apa ya? Iya kan? Yang usaha dia. Dia pajaknya kita yang bayar. Iya. Figura-figura. Lumpia. Pos kaki. Segar. Itu tadi ya, jualan es tadi situ ya. Jualan es apa namanya? Es goyang ya. Goyang. Tadi lupa nanya orangnya ditanya kayaknya kagak begitu ini ya. Enggak, ente tadi nanya masalah haji. Oh, dia tersinggung jadinya. Tersinggung, oh, padahal dia kan pakai kopiah haji. Iya, belum jaminan dong. Sekarang saya nanya udah haji belum? Dia bilang oh, udah pernah dulu. Ah, itu bohong. Bohong. Haji benar. Diragukan lah ya. Wes. Mak kira ngomongnya. Wes. Pakai kalau lempar. Iya kata wes turis. Oh, wes turis katanya. Wes ya. Udah, wes.
Jadi dia merasa tersinggung, kehajiannya diragukan, padahal emang meragukan gitu. Emang. Atau dia merasa nggak enak berbohong, bisa juga. Ini udah haji bang? Sebenarnya udah kelepasan nih ngomong udah. Oh gitu. Ya kan udah haji bang? Ya udah haji kan emang udah, bukan dia. Ya kan haji emang udah. Siapa yang belum haji? Ya kan? Siapa yang jadi haji? Siapa yang jadi haji kan udah juga. Haji udah bang, udah. Ini jaga apa? Jaga apa? Rokok. Menteri Rahayu Nitraja. Taksi. Pak Amja ditawarin taksi bang. Kita kesana lagi. Eva koleksi. Tennis spotnya di sini di mana? Tennis spot di situ ntar situ. Di sini ya habis sih. Kalau tayangnya, nah, kasih angpau kuncinya dong. Ntar lihat ya. Ci siapa namanya Ci? Satu aja Ci siapa namanya nih? Oh ya terus saya mau post video ini. Ini maaf saya mati ding ya. Cuma goceng. Nih abangnya kasih nih. Ya udah Ci aja deh gabungin lihat ini mati ding ya. Ayo. Sorry. Yo kasih Ci ya. Ntar kesini lagi deh kalau ada yang itu. Yo. Oke sih, kutunggumu. Kok kutunggumu? Sini ntar sholatnya sini dulu nih. Kita ada pegetarian itu tuh masih tutup. Tapi harganya ya, kaca ya. Dagangan suka itu yang marmer. Iya. 20 satunya. Iya. Ini buat apa nih man? Ini orang buat koleksi. Oh, berapa duit? Yang ini 20. Oh. Mirip. Kamsi ya, ya. Kamsi ya. Kamsi apa sih? Ya, selesai. Ini sama juga ada jual juga. Ini ke pasar. Lapcong. Itu bos, lapcong Malaysia bos. Mau makan bos. Apa? Lapcong Malaysia. Lapcong. Babi itu. Siapa yang ngapain lagi? Manggil-manggil. Kenapa? Ya, pacar saya di Korea kali ini. Pacar di Korea udah lagi kayak gini. Hah? Itu Cibinong. Ada apa? Biasa ada dangdut sini, Bang? Enggak ada. Enggak ada. Dan kita lagi tidur. Nah, ini dia. Yang apa jualan? Pasar, pasar, pasar. Nah ini makan nih, kok makan mentah? Kodok apa kan? Kodok. Masih hidup nih? Oh, masih hidup nih kodoknya bang ya? Namanya siapa kodoknya? Ada yang lagi kawin tuh bang? Potong kayak gitu bang. Berapa sekilo itu bang? Pak? Kodok 90 sekilo? Kodok apa namanya bang? Dimakan itu doang. Nyari kodok lumayan juga itu bos ya. Nyari kodok ya. Itu namanya. Bentar dia tahu dong biar laku kepiting juga ada kodok juga ada yang hobi aja nih bos ya kodok kodok kawin nih ini ya nggak dapat baju ya kodok kodok hobi makan kodok ya beli ntar dimasak sih dari yang lagi masak direbus ini ada apa nih? Ini ada apa nih bang? Ada apa nih? Kue cubit. Kue cubit? Kok pakai tahu enggak? Oh cubit, udah ada bang. Kok pakai ada bawang goreng, bawang apa? Ada telur, ada kue. Telur apa tuh? Martabak telur. Oh martabak telur. Boleh? Enggak deh, ntar deh bang ya. Lihat kodok dulu. Luar biasa. Dagangan sendiri pak ya? Dagangan sendiri nih? Kita hampir, kita hampir. Oh, mau lihat?
Itu boleh saya kasih angpo nggak, Pak? Isinya cuma goceng. Kasih angpo boleh nggak? Saya masih tutup ya. Buat Bapak ya, taruh sini ya. Lumayan kan buat ngopi ya. Makasih, Pak ya. Pak siapa nama, Pak? Oh, ini Pak ya, makasih, Pak ya. Gila, semoga laku deh, Pak, dagangan laris. Sama nih punya Bapak juga ya? Oh, laris. Semoga laris, Pak ya. Laris kodok ya dagangannya, dagang kodok ya. Kita jadi tukang nyari kodok, mat kodok ya. Wih, mat gini jadi mat kodok. Mat gini mat kodoknya kan. Mat gini kan. Ada VW kodoknya. Mantap. Kodok tuh bantai-bantain. Dedot, black. Mantap, ada kodok, jangan di ini kodok. Katanya nih ya, kalau kita pergi kemana-mana nih ya, katanya kalau kita nginjek kodok nanti kalau belum kawin istrinya jelek katanya. Mantap. Pamca nginjek kodok bukan dulu nih. Katanya kalau belum kawin nginjek kodok nanti istrinya jelek katanya gitu, Pak. Ya saya khawatir kalau deket tukang kodok itu nanti saya nginjek kodok gitu kan. Jolan jadi barangan. Hei, katanya kalau nginjek kodok nanti istrinya jelek. Aduh tuh Bapak, kasihan bener tuh Bapak. Lihat bulu bini Bapak itu apa enggak tahu bini. Cakep bener bininya. Berarti bininya cakep bener berarti bininya yang nginjek kodok, bapaknya kagak. Ya kan? Bininya yang ya biar bininya nginjek kodok. Iya, ya gue yang nginjek kodok. Bapak nginjek kodok, Bang. Enggak, bini saya. Iya benar nginjek kodok, Bos. Berapa, Bos, nginjek kodok, Bos? Hati-hati jangan-jangan coba-coba nginjek kodok, Bos. Bininya jelek loh. Kenapa lagi kita, Bos, nih, Bang? Oh, ada turis, Bos. Beli juga, Bos, beli kodok, Bos. Ini pamir ngambil. Mana ada deket-deket ada kodok yang loncat satu. Wah, ini. Gua Ico. Kue Medan. Itu sama yang tadi itu. Punya Bos. Kue apa? Potong super kanan dulu kanan. Kanan dulu kanan. Kanan, Bang, kanan, kanan. Kanan dulu, Bang. Dan jual tempe juga. Berapa nih? Oh, berjam 4. Hati-hati, Bang, injek kodok, Pak. Injek kodok. Kanan, kanan. Kanan, Pak. Kanan sini deh. Kita injek kodok. Awas kodok, woi. Awas kodok. Ada juga mir situ. Gua mau naik. Nah, kita lihat dulu, naik. Ini bacang nih. Bacang botol 2. Wah, sini ada dulu. Ada kangkung apa nih kayaknya di sini. Ada yang beli, Bang? Udah habis. Bang ya. Tuh minta aja. Gila 1000 satunya tuh. Iya, Bos. Kapan ditayangin? Mau makan ini enggak, Bos? Bukan di bioskop, di YouTube, Bos. Ada saya makan kalau bos mau tuh, Bos, makan apa namanya? Tuh kita kan halal. Nah, itu ada yang di depan ada. Aku mau beli cocongfan habis. Habis, ya. Makan itu aja tuh depan tuh. Depan ada. Bukan cocongfan, cocongfan tadi udah kita shoot. Apa itu? Tahu kayak makanan apa gitu. Yang depan gedung Chandra Naya kalau bos mau. Nah. Cocongfan. Bukan kayaknya. Cocongfan ya? Oh iya sama cocongfan ya. Kok mau makan itu enggak, Bos? Nasi tim. Aku udah 12 tahun gak makan hewan. Oh sama sama saya, Bos, saya juga udah cia-cia, Bos. Saya santri. Oh iya sama cocong fan. Halo, Bang. Halo. Rame? Ya, tambah les, udah ada. Emang cocong fan boleh itu? Apa? Cocong fan katanya. Saya juga mau. Aduh, saya ngeri deh pakai bawang. Seberang aja, seberang. Mana jembatan ini? Kita bikin dulu jembatan. Kita borongin dulu, kita borongin. Sebelah sana tinggal udah kita sholat tuh deh. Gimana, Bos? Jembatannya gak ada. Hah? Jembatannya gak ada. jembatan ngobak. Cinta. Ngobak dong. Kita gak bisa loncat, Bos. Mana ilmu hukumnya apa, ilmu apa? Soling, ah. Bos, silakan, Bos, mobil, Bos. Gue pakai jembatan. Langsung ke jembatan nih, langsung. Sholat dulu di sini, ntar. Sholat sana dulu. Bos. Sana dulu, Bos.
Tas gua. Ini air nih. Ini cendol apa? Air ternyata. Wah, udah habis, Bos. Apartemen sold out. Wah, padahal saya baru mau beli. Sold out katanya, Bos. Habis katanya. Ya. Udah enggak jadi dah. Nanti kita alihkan aja. Gua pesan 4 enggak jadi. Enggak jadi tuh katanya. Sold out tuh deh. Mana? Tuh, sold out. Mana tulisannya? Tuh, sold out tuh deh. Yeah, baru amjang. Baru gua mau 4 biji. Yeah. Yang lantai paling atas banget. Yang belum jadi. Yang mau di awan tuh, gratis. Ya. Gedung Chandra. Oke ya. Kasih nih. Bapak ini kasih angpo, kasih angpo. Kasih uang aja, kasih uang. Mau kemana nih? Kita ke sana, ke seberang yang parkirannya tadi. Ada nasi tim apa siapa yang mau makan. Nah, bapaknya mau kasih rezeki nyebrang. Kita juga masih duit. Nyebrang ya, udahlah. Demi aqua dia. Nanti kita kasih tahu. Dia nyebrang kenapa-napa, kita berabe. Enggak, dia kenapa ya begitu. Kenapa ya, kenapa begitu. Ya, daripada lo yang ngambil. Daripada saya ngambil. Nah, ini ada nih, tadi tuh. Nasi tim. Pasar pagi pakai telur. Bos mau makan nggak? Tanya dulu halal nggak? Abang, mana bos makannya? Wow, melentang cahaya nih. Gimana nih? Jelas nggak nih kamera? Bentar lagi kok pakai baju kungfu. Oh, baju kungfu ya. Udah makan, kumpu. Udah makan nasi tim ayam telur gimana? Ayam ternyata KO. Ini burung memang KO ternyata. Banget, ya. Gurih nggak kuat gitu ya? Oh, udah kayak kungfu begini. Woi, bukan gurah gurih. Bukan gurih lagi, gurah. Gurah tuh. Gurah tuh kalau gurah diuruk semuanya. Keluar semua cairan. Gurih kan cuma di ujung lidah. Iya. Nah sini nih bos, musola usia ini juga. Ini aqua dulu, nggak minum dulu bos? Saya minum dulu nih. Sudah. Pusat peradaban, sukses juga tuh STW, sholat tepat waktu, belajar, komitmen bertindak, bukan berutang ya. Siapa namanya pak? Ayub. Asli mana pak? Sunda. Sundanya mana? Banten. Oh, Banten. Jadi tiap hari di sini ya? Ada di sini. Cewek di sini juga. Cewek kok di sini? Cewek di sini juga. Cewek sini juga. Sama. Oh, belum kasih ampo deh, bos. Dia masak dia. Ntar salam sama bosnya ya. Iya. Nih, ntar nonton video udah dimasukin ya. Makasih, bang. Kasih bang ya, maaf kan kiri ya. Cuma goceng isinya. Kebetulan saya kesini lagi buat. Ayo, bang. Gimana? Sembahyang di sini lebih itu? Enggak, musala 3M. Oke ya. Udah dapat nih target. Targetnya 20 musinya. Ya masih ada lah. Ya kan waktu masih ada. Yang penting kita selamat, ya kan? Utamakan selamat salat gitu kan. Orang senang, uang habis enggak apa-apa. Namanya uang kan pinjaman banyak. Halo, kan udah ada kemarin. Udah lagi. Kagak ada, udah habis buat tukang parkir. Ntar kasihan parkirnya kebagian dong ya. Ini punya sendiri loh, kok ada tanduknya? Hah? Ada tanduknya tuh? Ada. Jadi kerjanya ini aja nih. Siapa nama bang? Nama Andre. Oh Andre. Ya. Wah bang. Hah? Udah pulang? Udah habis? Udah habis ya. Selamat, lagi. Makasih bang ya. Ada umur ketemu lagi ya. Terima kasih ya. Kemana pulangnya bang? Tambora. Oh Tambora, sip. Hai bang. Mana kita jualan nih? Bagus kuy, buat gatel. Lo bos katanya gak mau. Enggak, gua apa gak mau. Buat obat tuh bagus. Buat obat kuat, bulus. Bahaya kuang badannya kuat aja, buat gatel. Gatel, gatel cewek kali ini. Gatel sama cewek obatnya jadi. Lo gitu ah. Gatel sama yang kepan, bukan bulus. Bulus ada yang kepan udah meninggal. Kalau bulus tuh. Kekuburan saya mah. Jadi kremasi lagi. Waduh, kita bagaimana keluar? Ceban-ceban, nampoknya. Emang ini, dua ceban dong ceban. Saya tadi 20-an, oh ada cepetan ada. Enggak, aduh biar saya bayar. Saya bilang mau keluar. Bang, ini parkirnya mana bang? Parkir mau keluar nih bang keluar, iya keluar. Wih, gila dari luar. Dari luar orang kaget nih, fotonya foto siapa nih katanya nih? Dari luar katanya. Gila. Siapa dulu belum tahu dia pacar bos yang kepannya enggak? Alu ah. Ini bola tadi. 45.000. Ya ini bowling ball. Hah? Bola ini 45.000. Bola utangan. Saya udah punya nih cuma nyarinya susah. Ya, murah beli di situ.
kok beli toko dulu ya 70.000. Kayak murah-murah beli di dalam kaki 5 lah, udah lah kelas kita kaki 5. Kan tujuannya nyari barang, nyari tempat deh. Udah, udah bisa, udah deh, belum. Kita kasih tahu pawas coba nanya deh. Ngepan mah. Apa tadi enggak makan mulu sih? Amje juga enggak mau. Amje apa Amje nih? Yang mana enak aja. Kita pasar baru nih Pak Amje nih. Ngicimnya nih, Sungai Raja kesencim. Di uang masih ada berapa ya? Banyak banget baru ini. Enggak apa-apa lah. Enggak, pasti. Pasti. Udah mulus. Nah, ini Bang. Oh ya. Maaf Tan Kiri, kasih ya. Yuk. Kita menuju apa namanya? Pasar lama. Oh, ke sana sebetulnya kadang-kadang masih ada. Padahal kita berhenti aja udah. Sana ada tukang apa tuh gitu tuh. Pelan-pelan, pelan-pelan, itu jual apa? Apa tukang apa ya? Ah, tukang apa itu rame? Ini tadi ya. Situ juga saya. Nah di sini-sini nih ada tukang kaki lima. Itu obat lah sekarang. Ah, apotek rakyat Gloria. Obat-obat Cina di sini. Nah, ini mau kemana nih? Apa dibuka dikit aja? Kita meninggalkan, tumben sini gak macet deh. Ya. Jam berapa? Ini kan 15 belum ya. Aktif di malam ini. Iya, ya. Untuk alhamdulillah. Udah aktif mulai sekolah, udah aktif mulai kegiatan. Waduh, wassalam. Sama tinggal Glodok. Tinggal Glodok. Kita menuju Pasar Baru. Tahu tempat terdekat, Bos? Pasar Baru tahu? Nah, itu, saya ini gak pakai itu. Seat belt dong. Garin. Ntar polisi ada yang keempat ketakutan nih. Air batin aja. Oh, air batin. Kenapa? Enak dibuka aja dikit. Dikit enak dibuka dikit. Wes. Enak diglodok still kayak gini ya. Pas boy, suasananya boy. Suasananya aduh. Toko mebel 77. Mau lagi padat banget. Waduh, rempong. Kita jalurnya mana nih, Bos? Kota Tua. Kota Tua terus ke Saman Hudi. Saman Hudi. Lewat deh. Sama Sarwono lu Kota Tua nih. Jalan sini. Harus buat jalan kita. Potong. Ini kalau malam ada orang itu. Berdua aja berani nih. Malam-malam banyak tidur sih, nggak sendirian nih. Bebel. Ini udah mulai nih ada orang dagang. Oh enggak malam ntar kalau kita ke malam lewat sini nih Bos. Ini ada yang pakai VW nih Bos. Ini. Boleh nih, ini di sini nih. Waktu lampu udah mulai itu. Lampu udah pakai VW ngapain? Mau beli jualan. Ya udah kita mau makan enggak? Ya ini dulu berhenti bentar. Bisa enggak parkir? Oke. Okay. Iya. Masa berhenti enggak bisa, Bro. Parkir enggak ada. Parkirnya sono di seberang, nah, seberang. Enggak situ bisa tuh. Oh dia bukan jualan dia Bos. Bukan kayaknya bukan jualan makanan. Videografi tadi. Bukan. Kayaknya bukan jual makanan ini. Enggak tahu enggak jelas. Saya mau Sarwono tuh saya ke sana. Cuma minyak wangi aja dulu. Aku punya minyak wangi gua. Minyak wangi apa? Sarwono. Asik. Jadi kita ke arah Pasar Baru aja, tapi sama Nudi bawa dua anak-anak ngongkong. Sorot aja. Sama Sarwono ini saya kesini nih. Sarwono dibawa ke Jawa nih, lagi bawa ke Jawa. Oh, mau ke Jawa ya? Mobilnya ditinggal 10 hari. Lumayan mungkin dapat order kali. Kan jangan ngomongin kayak gitu. Pulang dari Jawa, dia pulang lagi kampung. Ini dapat uangnya lumayan kali. Wah, nyong-nyong dah. Ini 20 hari jadinya mobil gak jalan. Taruh mana mobilnya? Di sekolah, udah deh. Banyak banget. Ntar gua banyak temen-temen sama gua. Iya. Udah gua ya? Siapa yang menambahin? Ke dalam situ. Sekarang kita ke Pasar Baru, masih ada.
ntar pulang dari Jawa dia langsung pulang kampung. Dua hari lagi, dua duit, hari. Ya. Bengong. Agak berduit dia narik mobil yang pertama itu dia. Caranya satu setoran-setorannya 2,5 gede kan. Kayaknya dulu kalau bayar sama gua aja deh. Ini bawa deh. Gua yang diam kan, gua gak kasih bawa. Jangan kedengeran nih ngomong kayak gitu nih, kerekam nih. Tadi ngomong kayak enak. Nih. Sarono. Sarono roti apa? Kesaman Budi. Kerang peda. Ini pemadam ya? Alhamdulillah ojek. Pemadam kebakaran mana nih? Sektor apa? Kota tua nih. Promosi itu masih berhasil ya? Berhasil, rame foto tua, rame orang siang malam. Tuh, orang pada datang mana-mana gratis, keamanannya juga bagus soalnya. Sama sekali nggak ada pemalak apa saudara sini, pedagangnya juga tuh. Antu. Pedagangnya juga pada itu, pada apa namanya? Pada kagak apa namanya? Nggak getok. Biasa kalau di situ kan getok-getok nih, ceban 15 lumayan kan? Tempat wisata Ceban 15 mana ini gratis aja. Kayak Kerawang nih ya. Lagi pula deketnya orang naik stasiun Jakarta Kota, naik kereta deket kan. Naik kereta bener-bener deket tuh naik kereta. Banyak kalau di kereta. Itu dagangnya saya lihat rumahnya ngontraknya di itu. Di Kampung Jembatan, Bos. Hmm. Tong Padang. Ngontrak Kampung Jembatan, dagang dari ini naik kereta nih malam naik kereta. Banyak. Banyak. Wah, tuh sepi mikro. Tahun 95 dan main pasir. Nah. Biasa gue pakai truk si Yung Sen namanya. Siapa? Yung Sen. Yung Sen. Orang Cina. Di mana? Cikara. Terus? Cikara. Karena dia sering juga ke rumahnya, sering juga ngopi dekat warung situ kan, rumahnya kan. Ngobrol-ngobrol punya ngobrol. Ada tukang beca. Nah, tukang beca itu mamangnya, omnya. Oh, enggak apa-apa. Omnya, jadi istilahnya nih. Ya. Ponakan. Banyak mobil yang sen? Banyak, ada 12. Di kamarnya itu kan tukang beca. Gak apa-apa. Lucu, jadinya ngeliatnya kan yang biasa orang Cina kan kita lihat kayaknya kan orang kaya gitu ya. Gak kayak pengebangsat banget gitu loh. Banyak, sama yang orang sama saya ini. Sekarang mau ngeliat tukang beca. Banyak yang Cina ternyata. Banyak. Namanya orang, cuman mayoritas orang beranggapannya China sebanyak duit. Cina yang banyak duit banyak, yang ada duit banyak, yang susah banyak. Waduh, apaan ya? Sekarang pegawai negeri rada ini sejak Pak Ahok. Kalau dulu dia udah pada pulang tuh ya. Sekarang dia berdiri aja ya, liatin orang. Itu kan gajinya gede ya. Waktu belum ada Ahok loh, ketabur. Santai, ya, ketabur. Berani libas berhentiin, nggak benar dolar Ahok galak ya. Ya benar, apa Ahok kan benar bawa kebenaran. Kalau nggak mau ganti emang lain gitu aja. Nggak mau ini ya udah jangan kerja di Pemda ya. Kerja di mana kan terserah, mau gaji 5 juta sebulan atau 5 juta sehari gua terserah, tapi yang kerjanya harus benar artinya. Kalau mau kerja di Pemda nyari di mana lagi kerja di Pemda. Pemda gaji gede lo, cap tiau lo bos. 10 juta. Hah? Cap tiau. 15, cap gotiau. Adek gua aja 15. 15 juta? Adeknya di mana? Dinas kesehatan. Kesehatan mana? Di itu Makassar. Kampung Makassar. Oh, Kampung Makassar. Gua Makassar ya, Pak. Jadi dokter ya bukan? Bukan, dia apoteker. Oke, hebat tuh. Iya, cap gotiau. Tuh, potong pajak. Cap gotiau lah, terimalah sebulan. Main kan? Kerja di mana lagi zaman sekarang? Zaman susah. Saya sering juga berapa kali ngeluh pada apa kebijakannya begini-begini. Iya, kerjanya berat. Berat, katanya begini. Gue bilang aja, di mana-mana kalau yang namanya orang sesuatu, ya. Gak ada nyari duit yang gampang. Berat. Berat. Jangan melihat cuma hanya enak. Masjid Kebon Jeruk. Jangan lima cuma kadang-kadang melihat gajinya gede aja. Tanggung jawabnya benar. Nah. Ini diri ini, di mana ini. Yosinova. Lama ini bisa nggak? Ini saya.
kerja tempat lain. Kalau ceritanya berat-berat banget begini. Selama ini udah berapa kali coba kerja di Pemda, udah berapa kali gubernur? Bisa nggak seperti tiap bulan? Cuma kerjanya santai mungkin ya, dulu santai. Sebelum-sebelumnya, tapi kan gajinya juga. Cuma banyak kan sabetannya mungkin. Ya, itu memang kesempatan sabetannya. Sabetannya, kita nggak ada bawa. Tapi kita kan kalau mau melihat yang mau jujur, hakikinya kan mau jujurnya kan. Sebetulnya kan itu bawa kesesatan, dunia akhirat, ya kan bukan akhirat lagi, akhirat. Akhirat. Dunia akhirat itu bawa kesesatan. Akhirat. 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 Akhirat gitu. Akhirat berarti banyak hot. Hot. Nah ini banyaknya hot ini. Tambah cakep aja tuh. Hah? Iya benar. Saya mau beliin nih entar tepat taruh sini. CD ya kan? Celdam taruh sini. Habisnya belum sempat waktu hidup enggak sempat beliin. Wah, wow. Wah, wow. Eh kenapa? Namanya gue cinta, wow. Apalagi? Cinta apa? Makan tuh cinta. Nih, iya mau dimakan sekarang aja makan. Unit simpan pinjam lo gila. Tirta Makmur. Kita matiin dulu deh. Kapan? Alamu lucu, belum mati dulu ntar hidup lagi. Apa ya? Matinya hidup lagi. Matinya kok ada yang penting baru. Cepet nih, boy. Ada helm warna kuning, boy. Apa? Ada helm kuning. Apa? Ada helm warna kuning. Oh, helm warna kuning. Emang biasa gak ada? Jarang, gua helm kuning begitu. Masa? Ada juga di Pelabuhan Priok banyak, Kang Ojek. Terus. Helm begitu di Pelabuhan Priok, Kang Ojek. Oh, ini kemana nih? Oh, yang sebelah sana yang itu tuh. Yang asik. Toko reptil. Toko reptil. Bis ya, aku sangat malas. Iya, reptil. Sip. Berapa nih? 535. Kita memasuki pasar baru. 1820, bot. Padahal sekarang baru 530, 1735. Time tunnel dong ya, time tunnel ya. Kita menyerbang ke pasar ya? Baru, masa lampau. Ya. Lampau. Saya masuk dulu, ngeliat ini toko apa. Beli kamera ini soalnya, baterainya. Bos, bawa itu, ntar aja nunggu saya. Saya tuh saya tutup toko-toko tutup beli baterai ginian. Aku bukan bersedih karena kepergianmu. Ini bersedih karena apa nih? Yang apa tuh? Apa? Yang bersedih karena apa? Aku bukan bersedih karena perpisahan. Kenapa? Yang tersisa. Aku lupa lah, gila lu sih ah. Banyak tanya. Mulu dengerin aja deh dulu. Wah, merci bos, bos. Gila. Tiger apa tuh? Tiger itu ya? Wow. Merah tuh bos. Motor mah jalan terus. Iya. Kita jangan. Nah, baru. Oh, baru dia. Kita kali. Oh, motor masuk aja. Nah, parkir, cari parkir sana, nah. Kevas Rova apa tuh? Mana bisa parkir bukan deket sini aja parkir aja yang ada aja. Ini sebelah sanaan iya sini aja deh sana aja boleh saya ini masuk sini kan ya? Saya masuk sini ini. Mungkin masih buka saya cepat aja lompat tantang bos tunggu aja sini nah, sini aja dulu ini kosong aja gereja Kristen emang boleh sini nggak boleh sini bos nggak ada gereja ini gereja nih kan dalam parkir depan gereja ya, ini kan depan nih pakai ya, ntar jam ini nggak apa apa kan sebelah sana ya kan gak enak kita gak boleh parkir belum ya? Kang, hei! Ada larian! Parkirannya oh ada, di bawahnya ada pasar jual sembako juga ada pak? Oh saya baru tahu tadi burem nih, tadi burem mundur bos! Gak boleh parkir sini, sebelah sono geser dulu kita tinggal soalnya Zaitun, apotek rakyat Zaitun. Nih kita tinggal aja minum dulu. Ambil kameranya dong. Ambil dong. Kamera sama ampau. Nyorot lagi. Iya nyorot lagi. Masuk kita ke sana ke dalam. Masuk ke pasar baru. 2.000 nih beli baterai. Ini semua sekarang mah. Udah nggak ada yang gratis. Ini tadi bau timbul. Minum dulu minum. Udah, yang ke fun nih, minum dulu minum. Tampau uang, uang ada berapa tinggal? Coba hitung dulu. Tampau tuh.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, uang tinggal berapa uang? Uang tinggal 110. 100 berapa? Kita hitung, tambah lagi nih. Ini tambah nih, maaf kan kiri ini 2,5, itu berapa uang? 10, 36. Berapa? Udah satu, udah cukup uang. Senter mau dibawa? Bawa, ini gelap. Bawa baterai juga. Matiin aja dulu deh. Nah ini baterai tuh. Wih, jatuh. Lampunya udah mau pensiun nih, gak terang soalnya. Terang. Ganti baterai 75.000. Nah. Yang gede. Oh, ini gede nih. Udah pas. Puter. Udah bisa mengoperasikan? Ya, sip. Ntar abis pas umur. Jangan-jangan. Pas kepake abis aja dah. Kita kemana? Jalan sini apa sana? Jalan sana. Sini. Saya itu sih masuk aja sih tentang keluar. Sana juga bisa sih betulnya. Arab. Hah, Arab. Iya, Bupai. Parkir. Sore-sore nih. Pop Hotel. Pop Hotel. Suratnya diterima nih lantai 7. Iya. Lebih dekat ke atas. Masjid At-Taqwa namanya. Masjid At-Taqwa, Bos. Masjid At-Taqwa. Saya bayar utang. Nah, kayak ini cuma sedikit tapi ntar banyak orang kan nih. Tangga aja lah ya. Enak. Lihat dulu deh sini deh. Sono kemana tuh sono? Tadi saya udah lihat. Coba tembok tuh di center nyampe nggak pakai center? Coba pakai center, tembok tuh nyampe nggak di center? Sampai. Terus jauh. Sampai ya, tuh. Oh, awas jatuh, tangannya masukin dong. Dikecilin. Awas jatuh. Nggak nyampe. Dapet. Oh dapet. Oh kan. Nah, yaudah. Ya pak. CRRT tahu ya asli Taiwan kali. 75 juga ya, mahal juga ya udah. Ada lagi. Udah matiin aja. Ini lagi lu gede lu. Panjang lagi. Tajam minta ampun. Harganya 500.000. Center doang. 75.000 pak. 10 orang maksimum. 10 orang. Itu lu kesana. Baik. Red Planet sampai 7 partai Pasar Metro atau Pasar Baru. Itu banyak kos-kos. Kosong nih. Red Planet Pop Hotel Mandiri. Oh, itu tadi pintu masuk tuh. Ini rumah orang katanya kos-kosan ya. Gereja Ayam Pasar Baru, Red Planet Pop Hotel, Klinik Paramitra. Mau nggak? Ada? Ayo. Nggak pakai bayar-bayaran nih, kan nggak? Agak ya? Resiko tanggung sendiri. Yang dibilang dunia ajaib sekarang ini. Turun otak sedih 4, turun. Daripada di airport kan? Tadi udah naik yang 7 di lantai ya.
Dan kok umur kok mau jawabat tadi itu naik itu? Umur 2. Merek Hyundai lu? Hah? Hyundai. Gak ada orangnya? Gak ada orang. Gak ada yang ikut ya? Gak ada yang ikut ya? Bisa ngesot naik. Oh di sini 20% ada 20%. Tadi 10 udah ditambahin, dikurangin ya. Buat spasi. Sampai sana. Gimana Pak Hamzah? Pasar baru bagaimana? Pasar ya. Nyebutnya salah loh, bukan pihara, pasar. Pihara. Soto Betawi daging babat. Paru iso campur. Gimana pasar ya, bukan pasar ya? Pasar lu salah lu. Pasar. Baru ada lampunya nih saya. Pasar Baroe. Pasar Baroe, Baroe. Ternyata udah lama juga yang dagang. Jadi yang dagang ini nih. Makan rame banget di sini nih. Hamzah boleh makan nih, kalian nih. Lama. Nih, udah nyari apa ya ini nih. Pasar Dubai padahal cuma dagang kain dong. Enggak dagang spare part mobil. Ini kaya. Ada kan kompor. Orang kan pada pakai kain semua. Kain doang nih. Wah, kakek nih. Kayak di luar negeri nih. Burung enggak sini? Bukan saya itu nom. Lagi ini 60-an. Benar, udah enggak ada lagi. Pasar baru dulu. Masbor. Sini nih. Martabak bolu mini. Dah. Berang dulu. Mau hujan enggak nih? Ya hujan terus sekarang. Burung gue. 45 biarin deh nih. Siapa? Akhir nih. 45 makanya ya harga sekarang udah. Nah, sini bawa ke kanan dong. Ke barang jualan. Wah, seti. Oh, jeruk, Bos. Melon. Melo, bukan melon. Melo. Bukan melon, bukan. Melo. Melon. Nami. Wah, lagu Pak Hamzah ya. Disko Arab ya? Iya, disko Arab anak balita dulu. Ya kan disko Arab itu. Mau nami udah habis nih, papa saya tuh mau nami. KFC. Dua buah. Sudah pak, pak sana aja deh jalan tanggung deh lihat aja. Jalan baru jam berapa? Berapa? Jam 6:30. Enggak, kalau mereka nggak 7. Kebayar. Gimana Pak Hamzah setelah ke pasar baru gimana? Pasar yang bisa, pasar baru. Salah baru. Lagi pasar. Gak ada yang bisa di itu ya? Itu pasar baru ke atas ya. Prospeknya nggak kelihatan. Gelap belum nih. Jadi yang ini lain bisa dimakan. Jalan cerita. Nah, di depan ada nggak? Oh, udah pada tutup biasa berani. Salah jalan, nggak keluar sini ya. Oh, dia pengen keluar kali ya, udah tutup. PHP berarti. PHP. Buah kucing. Awas kodok, kodok awas. Kodok, kodok. Kucing nggak bawa nih. Jalan-jalan nih. Kodok, kodok. Awas kecoa. Oh, kecoa. Oh iya kecoa. Patro pasar baru. Oke. Dari Prank Paramita. Ini padahal lagi di Amerika nih. Hah? Lagi di Amerika. Amerika kita ya, pasar baru. Iya, kayak
kita nggak pakai paspor, berani nekat. Boleh saya masuk nggak? Nekat aja jalan. Wah, oh, sate Padang ayam pop. Jalan dari Indonesia jam berapa tadi? Jam 7. Dari Indonesia jam 1, tengah 1, satuan. Iya, jam 1 ya? Iya. Jam 1.7. Sampai sekarang udah ada kereta cepet atau apa cepet. Tapi Amerika ada mikrolet-nya juga. Mikrolet-nya mikrolet canggih nih. Nah, ini kita sekarang jalan. Ya kan? Puas baru jalan ke Pasar Baru nih. Pasar Baru. Sebelah sini kanan nih dari ini. Bayar aja bos, mana dulu ceban nih, kasih ceban. Tadi. Yang tadi mana? Tadi taruh ini saya. Oh, Abang Ijan tadi. Ada ceban. Ini saya aja saya. Pas jatuh entar. Salat Magrib apa baju dinas? Bos, bagus. Ceban nih, Bang ya. Kasih Bang ya, maaf tangan kiri, Bang ya. Ada kumur ketemu lagi. Bang, siapa nama, Bang? Bang Mariano. Oh, Mariano. Mana yang jual-jualan? Di dinas dulu nih. Oh, enggak usah. Itu kayak kasih yang jual-jualan kaki lima jarang sana ya? Ada. Jualan apaan tuh? Banyak aja baju. Oh, baju. Makanan. Makanan di situ pecenongan, Bang. Oh, pecenongan? Udah. Wisata kuliner. Udah, pecenongan. Udah. Apa ya? Oh, enggak ada lagi. Kayak kaki lima unik-unik, ntar di sana ada tuh ayam kecap. Oh, kalau enggak di pinggir jalan tuh banyak, Bang. Heeh. Nah, makasih, Bang ya. Enggak ada umur ketemu lagi, Bang ya. Iya, Bang. Makasih. Enak bos ya, ternyata kan orang ada yang ramah, ada yang apa. Orang masakan Melado tadi masih kuliah ramah. Karena padahal dia mungkin ahli bikin video kali ya kan? Juga karena dasar basicnya juga berpendidikan. Nah, ya kan orang kan mungkin juga hatinya lagi bagus, bisa atau kalau nggak bagus bisa menyimpan ya nggak? Ini dia. Ya udah. Nah, usah hati-hati. Emang bisnismen ya kan? Mana di cas aja sekalian. Oh iya, cas. Emang udah belum ini masih kuat tadi baterai kan baru. Pas tadi. Ternyata enak bener, emang kelihatannya enak ya. Kasih Bang ya. Pakai itu dong. Coba. Matiin ya. Itu ininya, keluarin nih, kamera. Pas. Dijual sayuri juga ada itu. Ada putar kita? Putar. Ini udah jam 7.03. Gak pasang nih. Kita kayak yang tadi bos. Eh Bang. Burung buat ini nih. Banyak, cuma udah tuh, banyak. Iya, tante. Tante, makasih Pak ya. Ayo, disorot lagi nih Tante. Biar dia gak lupa ya, makasih. Ya Pak. Enak ya, orang kita jadinya bersaudara kan? Bersaudara. Kita orang bersaudara dong. Saudara. Apalagi emang ini. Saudara apa ya? Saudara. Hei. Jauh, Bang. Kita ke sana lagi. Payah. Kita sorot untuk kamu. Ada tarian nih. Udah lewat pasarnya belum? Biasa macetnya nggak kira-kira nih, habis sih udah jam segini. Siang aja udah parah. Kapan tuh kok bab? Ya, kemana sih tuh? Ini ada kali, baru tahu ini ada kali. Kali apa tuh, Mas? Kali apa sih baru tahu ada kali sih? Kali apa? Kalian gak? Lampung dong. Ya, rumah pasar kita udah lewat kali, bukan belum ya? Belum. Oh, jalannya jauh bener. Sedawat. Tempat itu jembatan rumah Mas Mansur. Pasar nih ya, pasar jembatan, pasar Tekwan. Dalamnya ada yang jual. Jual apa? Tapi belum aktif bener, kayaknya ramai pasar belum. Tapi orang banyak ya dagang-dagang. Pasar apa namanya? Pasar Jembatan 5 ya? Jembatan 5 ya? Siang hancur nih. Cabai, masuk cabai.
di jembatan 5 udah jam 8. Siap, Mak. Ada kunci belum? Saya belum kali. Udah. Benar 5. Gimana, Bos? Siap. Siap, Kak. Siap. Siap disewakan. Sewakan. Wah, Bos, bintang malam kedai kopi, Bos. Wah, mantap tuh. Gue makan bayar sendiri. Iya, tadi Om Emon saya nggak diajak lagi gitu. Bener, jangan kayak mantap sekatu aja kita itu. Padahal kita cuma sekali, tapi semuanya dianggap kita kayak gitu kerjanya. Lagi pula udah ada orang ngomong. Ya, mungkin kan dampak daripada beberapa yang tempat kita datang ya. Iya, tapi jangan terima. Gak mau gitu kayak Romawi dulu. Iya, tapi jangan terima sekali aja. Itu udah ada panuzurnya dibilang. Panuzur minta duit apa segala waktu pergi sama saya. Gak mungkin lah. Nah itu orang kan ngomong kayak gitu, nggak mungkin orang pergi sama saya tahu saya itu. Tapi pohon dulu nggak bayar, makanya biar bayar tuh biar kelihatan. Kembali juga dihitung kayak tadi. Tapi bisa orang nggak kembali, itu padahal kembalinya 100 tuh, uangnya 100. Kan begitu jadinya, kalau itu kan jelas. Enak bener rasanya ya? Mantap. Orangnya itu ramah lagi ya. Tampang tetep ya? Iya, tampangnya kita ngeri, saya juga. Tampang boleh kagak nih? Kasih. Oh, jadi nggak dikasih. Nah, saya baca Al-Fatihah aja, Allah yang memutusin, ya nggak? Ini jembatan 5 nih. Parkir. Apa? Saya baterai udah mau habis. Ya. Apa nggak bersahabat? Sip. Terima kasih, Pak, ya. 752. Nah, waduh, ramai benar. Mas, makasih ya. Mas, makasih ya. Ya, Pak. Bang Victoria enak ya? Orang mana ini? Pemalang, Pekalongan. Pekalongan. Nah, enak rasanya ya. Tunggu, pelan-pelan kalau ada restoran vegetarian, Bos. Kremes. Nasi uduk pecel lele. Ya, jembatan 5 nih. Tadi yang Jepang tadi tuh. Sini sebelah kiri ini ada vegetarian. Di Tri Ratna, jembatannya depan Maybank. Gak enak nyerot karena baru sekali. Ini kayak gini nih. Makan, coba pegangin. Buka, buka, buka. Bosnya buka deh. Jadi lapar ini tuh. Rendangnya nasi tuh biasa, ada. Nasi biasa tuh rendang. Serot-serot. Rendang apa tuh? Rendang jamur. Oh, 18.000 tadi nih. Tuh karena pakai ikan asin, pakai apa? 18.000 tadi nih. Ikan juga enggak apa-apa, ikan asin. Gitu. Ikan asinnya dari tumbuh-tumbuhan. Gitu. Rasa gitu bisa jadi ikan asin. Iya, kalau buat vegetarian, bapau 7.000. Apa bawang? Borong terus makan rendang. Rendangnya murah 6.000. Rendang bohongan ya. Rendang bohongan 6.000 sama ikan asam manis 5.000. Nah itulah 100.000 tadi yang habisnya demi memuaskan selera makan. Wih gila. Bisa makan lagi vegetarian ini. Laper saya jadinya. Bos pakai itu. Dah saya makan lagi nih. Matiin udah. Kan gue sorot. Udah, sip. Wih, udah. Kita jalan. Musik. Makan vegetarian. Yang jembatan, sayang belum ya. Nah, ini banyak jualan nih, pelan-pelan. Sambal ban, ayam goreng. Roti panggang. Bubur kacang hijau Madura. Kita kemana arahnya? Kayak Stubun. Ini ke Buten. Pasir nih. Kayak Stubun satu. Karel Satu Tubun nih ya. Yang itu ajudan panas ini kan. Karel Satu Soit. Karel Satu Tubun. Konoto Soit. Satsuit, Satsuit. Satsuit, iya. Tubun. Polisi kan. Dia ke tentara. Nan Satu. Tentara, dia polisi. Ada tentara nih. Ini kan ajudan panas. Bareng nasi. Tentara, kalau polisi itu yang ketangkep di itu, sersan itu. Sukiman. Karya sama tentara, ini ajudan panas. Ini emang mirip apa panas sama muda. Ganteng ya. Wah, topi murah. Mana? Tuh. Topi-topi ya. Hebat juga jualan topi. Nah, ini jualan apa nih? Itu apa nih? Apa? Ada habis. Habis udah. Gila bos, enak bener bos, jagung bos. Mantep ya. Mantep, bujang bos. Panjangannya udah tahu?
bubur jagung. Nah, berarti saya masih bubur jagung. Ini bubur apa nih? Apa itu? Bubur apa nih berarti? Bubur burem. Bubur durian. Ini apa? Nasi goreng. Jalan pendek sendirian aja. Jadi enak bener, kita ke arah pulang sekarang. Jam segini. Masuk-masuk ke dalam, ke sini ada jalan apa nih? Ini apa nih, Bas? Kalau jalan raya sekarang agak susah, soalnya itu orang banyak kan udah di dalam-dalam, Bas. Malah makanan, Bas. Penduduk yang tertata. Iya. Komplek. Komplek. Jadi masuk komplek top ini apa nih tuh? Sate Madura. Palma Hotel. Nah, ini sini tuh ini apa nih? Kasar elektronik. Oh, elektronik, HP. Itu apa tuh? HP juga ya? Bongkaran. Apa nih? Bongkaran. Ini bongkaran nih. Bawah bongkaran nih. Hercules mana ya? Hercules sama Tanah Abang. Oh, ini bukan Tanah Abang. Bongkaran bawah. Tekitan. Itu kok melihatnya ke kanan, Bos? Ya, Hotel bahaya. Gatel. Iya, Hotel ini. Cucinya pakai air kali. Oh, ini obat, Pak. Obat kuat ada? Oh, udah beli ya? Siap, obat kuat ada yang jual. Oh, obat penyakit itu ada ya? Apa nih daerahnya namanya? Bongkaran. Bongkaran mana nih? Tanah Abang. Itu obat kuat, Bos. Gimana? Saksi. Jadi kalau obat kuat, saya minta yang kira-kira obat kuat. Oh, jual pulsa yang obat kuat kan tadi pedagang obat kuat. Minta yang 5 jam kira-kira bisa, Bos, ya, Bos? Bisa. Apa pakai bagaimana cara itu? Pakai cor-coran. Pakai cor-coran kasih besi gitu ya. 5 bulan juga Bapak dijamin kagak ini ya. Umur hidup sebelum gempa. Obat cor dikasih deh udah sekalian. Bagaimana ada orang Nigeria di Tanah Abang nih? Terus Bos ketemu, ngomongnya bukan ada? Oh, ini sendiri kira-kira ini mau ke sini Bekasi aja masa harganya 200 ribu. Oh gitu. Ini Bekasi gue sih. 150 ribu. Iya. Gue balas. Baba iya lu baba wow. Terserah lu aja kata lu. Yang penting gue gak jadi ngangkut gitu ya. Mau 200 ribu syukur gak ya udah katanya. Baba ya kalau kalau baba ya. Ya udah. Kalau begitu oke deh. Jangan lewat tol katanya. Jangan malah tul. Apa itu artinya? Jangan lewat tol katanya. Apa ya? Mau balas. Mama tol lah lewat ya kamu apa ya? Apa tuh? Enggak lewat tol jalanan macet. Oh gitu. Terus? Nah, mau di dalam apa bayar tol? Mana kan lewat mana? Oh dia nggak mau bayar tol. Dia nggak mau bayar. Terserah tapi mau bayar tol. Oh lewat tol dia nggak keberatan. Yang penting jangan bayar dia. Oh gitu. Gua bilang. Ah, gimana? Lu mana kan ibi apa mana tol? Mana kan mana ATT lo? Apa tuh? Apa? Iya 200 ribu udah termasuk tol. Wow. Oh. Kakak yang mau mayo. Apa tuh? Terima kasih bos. Kamsia gitu kali ya. Ulang lagi, gak bisa. Dia kagak mau bayar tol dia. Untung Kamsia ngerti ya. Ngerti gue. Iya udah karena bergaul sama negeri ya gitu ya. Itu bahasa Nigeria tuh. Enak ya. Bambu muda. Untung ketemu orang yang ngerti. Dia bilang, apa? Dia bilang katanya apa namanya? Yo mama lah kan lah bagi biar. Artinya bagus gitu. Selalu dia cuma. Ayo pengen sambil kembali deh belum makan langsung duger. Ada aja namanya. Mau mesen ayam bagaimana gitu? Hah? Ya nggak apa 901. Mister. Itu kan? Mister. Wawa puyo mana wala wudi kene ya? Bukan, Mister, maksudnya tuan. Hah? Bisa cari perempuan katanya. Oh, gitu terus? Gua bilang. No, ya mama lah ya bawa. Apa itu? Gua enggak bisa nyari perempuan. Terus? Ini perempuan. Mama ya no ya mama. Katanya kalau lo mau nyari jangan sendiri. Oh. Apa nih? Halo, assalamualaikum. Bas. Matiin dulu deh. Hah? Di rumah ya? Atas itu. Itu apa tuh? Itu apa tuh? Karet bipang. Oh, karet bipang. Ini gedung-gedung apa nih? Bagus tuh. Ini mau dibikin. Oh, ini. Gua mau ternak ayam. Oh, biar sini. Biar ada dalam apartemen sini. Gitu ya. Gua bikin kandang sini. Oh, dalam apartemen. Iya. Plaza apa tuh? Kristal. Ya,
kalau dia ayam yang bertelur kan orang harganya mahal. Mahal ayam apartemen. Satunya 200 juta. 200 juta. Eh, gila. Apaan saya nih? Ini ditaruh di apartemen situ mantas nih angkepan nih. No, bayar. Ada apartemen bayare itu. Oh, enggak mau di apartemen. Ini gedungnya apa? Hah. Wah, ya kayaknya ada yang mana ada luka cowok lah, wah sudah apa? Apa? Gua takut jatuh. Oh. Gua takut pogo fobia. Oh, ya sederhana. Gua fobia nih nala. Ini apa nih komplek apa nih apartemen apa nih? Apa? Ini. Ah, ini. Hah. Pak. Apa? Central Pak apa? Sudirman Pak. Oh, Sudirman Pak ini. Oh, ini Sudirman Pak. Mana dalamnya? Jam sudah 07 dia. Sini apa gedungnya? Lotte Maret ini. Kuningan. Tapi biasa kadang-kadang dulu ada yang enggak mau. Dulu ada emang kamu disurat. Si itu tuh. Si yang waffle yang di Rawasari, siapa namanya? Oh iya. Devi. Enggak mau disurat dia tuh dulu waktu pas saya martabak mini ingat saya. Enggak boleh disurat. Enggak mau ya. Nah, enggak dia bukan dia dagang, dia beli. Saya nyorot martabak mini. Dia beli di situ. Saya bilang boleh disorot enggak? Enggak boleh. Waktu beli. Waktu beli yang lain. Itu berapa tahun yang lalu? Waktu belinya di ini kali yang di Pisang Lama. Iya, Pisang Lama. Nah, dia beli tahu juga. Katanya tiba-tiba ente lu dagang. Dia jualan. Dia jualan baru 2 bulan. Nah, boleh. Kayak gitu bisa kayak bayar kan? Heeh. Oke, kalau udah saya enggak terlalu maksa begitu. Nanti kadang-kadang kita terlalu masa apa-apa nih, soalnya dia marah, parah kan. Akhirnya ketemu udah, dia dagang gak boleh akhirnya kan. Dia udah pernah marah kan, kalau dia kita gak sorot kan. Mungkin nanti kok saya gak ditanyain, ntar kalau kita ketemu lagi deh misalnya. Mungkin ada harapan boleh, dia pikir kayak gitu. Tapi kalau kita paksakan tadi nih, tau-tau dia marah. Ntar kalau kita dagang, dia dagang kita minta, tentu dia udah marah, takutan dia gak enak kan. Dia tentu ngelanjutin marahnya, bener gak? Marah sih nyamuk. Iya, tapi kok dia gak marah, gak sempet apa, kan masih seri, katanya kan. Nah, dulu tapi B11 nomornya nih. Kelihatan gak B11? Masterpiece. Masterpiece ya. Mana nih B11? Eh, 280 ya? 220 kok. C, tapi yang C deh. Iya, tapi hurufnya E kayaknya. Ramping. C 280, 3000. B11. Martabak Kubang. Martabak Kubang, mana? Sono kaki lima emang. Oh, kalau kaki lima nggak apa-apa. Ini dia sepi-sepi aja nih. Happy Eid Mubarak. Gedung dong. Di mana nih? Stasiun Tebet. Oh, Stasiun Tebet. Dia ngapain di sini Transjakarta? Emang di sini. Burem kayak ini, burem kayak. Emang begini dia transitin, matiin mikrolet. Mati mikrolet di sini. Iya, ada mikrolet tuh kan. Mikrolet mati ini. Jadi, sedang mati nggak mau jadi. Padahal ramai tadinya. Ush, paling jago mikrolet sini paling belagu. Belagu ya? Paling belagu. Warung abnormal. Sewanya nggak putus-putus sampai jam 9 malam. Orang kalau ngerit mikrolet kan ada jam-jam sewa ramai, bisa begini mah enggak. Setelah lama dibuka. Lama dibuka. Kaliu. Ramai bebek kaliu. Ramai. Maksudnya jagonya lu yang luar makan. Bebek mau ogang deh. Kenapa? Tahu. Tuh ada, itu apa sih? Apa lampu-lampu apa sih? Kata satu sensor. Buat apa tuh? Luar itu 110. Buat apa itu maksudnya? Jangan ngerti, lu bener-bener aja. Ada juga orang mau beli kayak gitu aneh. Ada. Mau jadi rumahnya gitu. Rumahnya pasang laser gitu. Oh gitu. Kita kemana nih? Tebet. Oh, Tebet. Kok Tebet sih ini? Ada plat KT, plat merah lagi KT 2631. Amerika punya itu, pakai-pakai. KT dia. Amerika KT. Nama saya kan Amerika KT soalnya bos. Tahu kan Amerika KT? Lu ini ngapain nih? Apa? Lagi nyukur. Biasa. Oh, udah tahu kebanyakan KT kan? Apa tuh? Kepala T, tit. Oh gitu. Itu. Nama saya itu artinya tuh KT ya. Gak jauh kau bicara kau. Ya iya, saya semua tit, kepalanya saya gitu.
bisa juga loh tuh. Waduh, nggak pakai helm. HT2631P. Oh, jadi iseng-iseng gitu Hamzah menjaga itu ya, penampilan ya, kegantengan ini yang dibilang katanya apa, tua di jalan ini sebetulnya ya. Iya, menjaga kegantengan itu menghilangkan ya, jenuh di lampu merah. Tua di jalan ini namanya nih. Jadi gara-gara macet Jakarta, numbu kumis, numbu apa, ya kan? Bila mana lagi ku sempet, ya, sempet lagi ku. Karena kelamaan di jalan. Sepagi masalah aku akan bertemu dengan presiden. Oh, presiden apa nih? Presiden taksi. Oh, udah deh. Mukanya kayak apa? Tadi liatin orang aja. 928. Mas tuh bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu lagi bawa kendaraan gede juga. Kita lihat dulu baterai mau habis. Kita mau ke Tebet bos ya? Tebet Barat. Tebet Barat. Bukan Tebet ya, Tebet. Tebet, ya. Tebet Barat ya. Dari awal sepi jalanan. 9.30. Mantap, Tacho. Barat nih mas ya. Mantap, mantap. Streaming. Wush, gila. Dulux. Mantap bos ya. Mi ceket. Oh. Bakso Bom, Mas bakso Erwin. Bom. Itu bakso bom bisa makan bakso nggak bos? Hah? Bisa nggak? Meledak ke perut. Oh yaudah jangan deh. Bom, lo meledak ya. Takut ndes. Duh, wow. Luar. Itu apaan tuh? Allah sih. Ini Tebet Barat, ini Delicious apa ya? Stuart apa itu? Jakarta Street Food. Coba belakang bisa nggak, Pak? Apa? Di belakang tuh apa? Delicious apa? Apa? Jakarta Street Food. Ini. Bisa mundur nggak? Begitu jalan? Bisa. Ingin tahu apa sih itu? Mandi Cangir. Kepala saya gatel-gatel banget, gila uban tambah banget, pusing mikirin utang. Iya mikirin utang, mikirin apa, mikirin yang kofan, kapan mau ini mau yang kofan. Kepala gatel-gatel banget. Kita mesi lagi nih. Mesi lagi, jalan nih Lelet. Mungkin dia ini, Lelet menginginkan bahan bakar kali ya. Irit. Jadi bahan bakar biar irit, jadi nggak ngerem, ngegas terus aja. Gasnya dilepas kali ya. Sekali gasnya udah lepas. Iya deh, iya udah, itu udah digestel gede aja udah. Pelan gitu. Apa jangan-jangan udah dia apa udah pakai remote mobil dari rumah. Iya. Autopilot gitu ya. Autopilot atau remote dari bapak-bapaknya udah ngeremotin neneknya gitu kan. Ini pelelet banget nih Mas ini. Apa tangannya kemana-mana kali Mas? Tali. Saya sendiri apa berdua? Oh, berdua bos, pantesan bos. Sengaja lelet bos. Lagi saling ngukur ya bos. Ngukur kedalaman ketajaman. Ini ngukur itu ya, pakai itu apa nih? Ya itulah itu. Ape deh. Nah itu lihat sini. Tadi habis jatuh nih. Jatuh tadi nih sini. Kenapa? Salah megang buru-buru. Kamera yang itu mana? Itu mana tuh? Kayak di situ. Yang hitam. Nah, kalau di dalam jalan kan pakai ini. Cek. Lape. Kasih itu aja. 2.000. Setelah makan ayam bakar madu bagaimana? Pengen kukuruyuk mulu. Kukuruyuk mulu, pengen jantan gitu ya. Ayam jantan dari mana nih? Ayam jantan dari timur, dari Bekasi, dari Perumnas, ayam jantan dari mana? Dari Kerawang. Kerawang aja. Biar gampang ya, sip. Kita makan kupat tahu lagi. Enak ya, ntar bisa dihabisin ya. Ini burem gak sih? Burem kayaknya nih. Udah gak apa-apa lah, burem-burem. Kupat tahu. Kupat tahu. Burem. Jam berapa nih? 11.14. Ya bagaimana bos? Mereka udah latihan. Iya. Nah, udah berlatih bagaimana katanya latihannya? Iya pokoknya gitu sih. Nanti ngomong apa gitu ya? Bagus. Oh, enggak ada lagi putaran. Ntar kalau ada putaran, nah, ini pelan-pelan nih apa nih? Ini apa nih? Nah pelan-pelan nih.
beli jus, Trio jus. Yang itu tadi loh, bosku kayak ada meja kayak iya, orang meja. Buat buka puasa gitu. Makanya dari sini. Kalau udah kanan bawah. Kayak pelan-pelan. Gitu, mereka udah latihan ya. Nah, ini apa di kiri ya? Ini apa nih, pelan-pelan nih? Sedia the chicken. Nasi goreng. Putra ya? Iya, putra deh. Sana udah gak ada. Putra kembar. Ini apa, pabrik apa ya, Bang? Saya dulu sama Sudiro jalan dari ujung ke ujung. Masa? Iya, dari sono banget. Dulu. Iya, pertama kayak gitu. Dari sono apa dari sini? Nah, ini apa nih, pemda pampa nih? Udah tutup. Iya, hodok. Oh, hodok. Pelan-pelan aja kalau ada yang kue-kue yang di meja itu sih. Wah, anaknya lagi makan. Ini lucu ya, aku. Makan mie ayam. Ini ayam di mana tuh? Makan mie ayam keju. Udah pada mulai tutup ya, itu 11.21. Iya lah, udah jam berapa. Jadi ada yang itu, bos, pelan-pelan kalau ada yang ngetar kayak meja-meja gitu. Apa ya, aku penasaran. Emang tadi kok juga kayak waktu buka puasa aja. Sini kayak sebelah mana sih? Ada jalan ini pelan. Sepat tiga. Sip, gimana Pak Hamzah? Makan bawan kudu ya? Kudu apa bawan? Oh, udah ada yang jual nasi uduk ya. Hah? Itu ada temennya bakwan. Bakwan, oke ya? Yoi. Bakwan, sip, hati-hati nih kiri nih. Yang lain gak makan gak apa-apa. Yang lain gak makan gak apa-apa. Bakwan harus makan. Masih yang kepan nih, hey, Scars Junior gak ada yang mobil nih. Dia tutup. Udah sepi ya? Tuh, udah sepi. Oh, malam Jumat bro. Iya, malam Jumat sepi ya. Iya, Kliwon lagi. Oh, Kliwon sekarang ya. Iya. Hati-hati nih kita nih. Di belakang tadi kagak ada orang, dia ada orang tadi. Tadi berdua kan? Iya. Di belakang. Lah, kok ada orang, bos? Ada orang ini. Aku. Di mana Bang Edot? Nasi goreng ular. Ada nasi goreng ular. Di mana? Tadi. Tempatnya kali. Kita mati dulu deh. Sabar bos, berhenti. Ampo bisa kepake nggak? Ada sisa nggak? Ini sisa ada nih. Ampo habis ya? Ampo habis. Ini dari bawah banyak. Oh ya, berarti. Jadi kasih ya. Kapan-kapan termuter dulu. Ya muter, nggak paham nggak lagi siapa gitu. Terbaru kau dapat pinjaman. Rolling, kita cemburu. Rolling, tunggu dulu nih, maaf tan kiri. Coba berapa tuh, maaf. Maaf batin. Maaf air batin. 4 ya. Uang pamsa gak ada kepake kan? Gak ada. Berapa tuh, tunggu dulu. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 8. 800 ya. Nah, ini tambah 15.000. Maaf ya, tang kiri ya. Okay. Yuk. Kasih banyak pemirsa ya. Yo, iya. Tunggu dulu sebentar paling. Ini jangan lupa dimakan. Masuk. Enggak bisa. Bisa bawa ini, Bos. Bisa. Ini yang di bawah apa? Apa yang bawa aja entar pelan-pelan. Bisa. Ini yang kafan saya bawa ya. Cih. Ini mau enggak tinggal lu. Kopan lupa. Kiamat. Enggak bisa tidur saya cari dulu. Pam suruh balikin nih. Enggak mungkin gitu. Enggak mungkin gitu. Enggak mungkin sih. Oh, enggak mungkin dia kayak mimpi saya. Gak mungkin. Mimpi dulu waktu Lang Ovan meninggal. Mimpi apa? Abah. Terus dia di sini. Ini sorry nyampah nih ya. Dari. Gak apa-apa ya. Saya bawa pelan-pelan. Pelan-pelan, ntar dua kali berarti. Ya. Keluarin dulu aja. Iya deh, barang bos yang penting. Nah, bisa masuk. Ntar. Tuh, mobil si Aki. Nah, depan udah semua ya. Kasih Pak Hamzah, mudah-mudahan ada umur. Kita muter dulu, doain biar banyak viewernya, ya nggak? Saya ada yang juga habisnya. Ini udah habis, nih. Oh, ini.
apa? Modal. Modal. Nih. Oh, ini punya Pamza. Ini punya empah ya. Ini doang. Punya empah. Hah? Punya empah. Nyampah nih ya. Botol biarin. Ini maaf ter depan. Banyak saya makan tuh ya. Enggak apa-apa ya. Oke, ya. Makasih banyak Pamza ya. Tuh, sorry nyampah. Oke. Udah ada umur ketemu lagi ya. Ada yang ngutangin termuter dulu. Doain ditonton biar banyak viewernya. Kasih ya. Eh, ini kurang kencang, kurang kencang. Nih, kurang kencang kali. Kencang enggak? Periksa dulu. Kasih ya. Anja. Jam berapa? Jam 12. Jam 12 malam. Anja mundur. Wah, dibantuin ya. Makasih ya. Ya. Oh, udah, makasih ya. Nunggu hati-hati. Makin rame malam nih. Jadi ada yang telepon enggak ada? Tadi saya yang telepon paling. Enggak diangkat. Oh, enggak apa-apa. Jadi ya. Lemes tahu nih saya juga dapetnya dikit enggak banyak. Iya, nah, berapa nih? Pamja, Pamja. Nah, jam 12 kurang. Itu belum berganti hari. Ya, belum berganti hari. Jam 12 habis. Tanggal masih tanggal 14 ya.